Kelana Buana Jilid 10 Setelah Boh Chong Tiu ajak Kim Tio Liu mengobrol sebentar, lalu ia bicara lagi, Sudah lama aku mengagumi para pahlawan dari Xiao Kim Juan, kebetulan Beng Heng Sudi datang, sehingga partai kami mendapat pandangan yang lebih cemerlang, kelak harap Beng Heng suka memberi beberapa petunjuk. Selama itu Limbus yang tiada kesempatan ikut menimbrung bicara, hatinya jadi merasa hampa dan mendelu. Beberapa tahun ini dia sering berpikir entah bagaimana keadaannya bila dirinya benar-benar bertemu dengan Seng Piaoko. Rasa cintanya masa kecil yang remang-remang dulu sudah menjadi bayangan gelap yang tak dapat dilukiskan lagi. Kawan bermain di waktu kecil, sekali tempo berjumpa sudah tentu sulit menahan perasaan riang dan haru hatinya. Dalam pada itu Boh Chong Tiu selalu menyibukkan diri bicara dengan Kim Tio Kliu mengenai urusan upacara besar yang akan tiba besok lusa, memang dia sulit menahan perasaan senang dan haru hatinya, namun perasaan hatinya ini dia tujukan kepada seorang pemuka muda dari pahlawan Laskar Gerilya yang penting kedudukan titiknya yang sudah berkunjung pada pertemuan besar perguruan, jadi bukan karena pertemuannya dengan Lim Bu Siang. Tak lupa, ia pun membicarakan orang aneh yang pergi datang tidak meninggalkan jejak itu, sehingga di dalam rasa senang dan harunya itu, tanpa disadari ia melimpahkan pula perasaan gugup dan gelisah hatinya. Rasa gugup atau gelisah itu sendiri kadang-kadang sulit dibedakan dengan rasa kaget dan heran, tapi peduli gugup atau keheranan. Bagi Limbus yang sangat jelas dan dia dapat menyelami bahwa perasaan itu bukan ditujukan karena kehadirannya, kecuali rasa di luar. Dugaan yang sekejap di waktu melihat dirinya tadi, bahwasanya Piaukonya kini seolah-olah sudah mengabaikan kehadirannya di antara mereka. Kenangan indah yang berkesan dalam relung hatinya masa lalu kini seperti gelembung bebi yang pecah menghilang tanpa bekas. Bukanlah mustahil kalau Limbus yang harus merasa hampa dan mendelu karenanya. Adalah Kim Tiok Liu yang menyadari telah bersikap dingin kepadanya, tiba-tiba ia sadar dan berseru tertawa, Boheng, kau tidak menduga bakal bertemu dengan Piao Moaimu bukan? Bicara terus terang aku sendiri pun tidak menyangka Bus yang bakal hadir. Kim Tiok Liu benar-benar terkejut dan heran akan kedatangan Bus yang, semula dia masih khawatir, kalau kedua orang ini saling bertemu, luka-luka lubuk hati Limbus yang bisa kumat lagi. Sekarang dilihatnya Limbus yang sedemikian tenangnya, hal inilah yang benar-benar membuatnya di luar dugaan. Maksud Ang Ing memang benar, agaknya akalnya memindah kembang menyambung dahan ini bakal sukses, agaknya Bus yang sudah melimpahkan cintanya ke sasaran lain, demikian pikir Kim Tio Kliu. Dia tidak tahu bahwa Beng Goan baru saja bertemu dengan Limbus yang di bawah gunung, dikiranya mereka datang bersama dari Soh Chiu. Maka dikala ia melihat Limbus yang mengintil di belakang bengkoan Chow tanpa bersuara, ganjalan hatinya selama ini dengan sendiri menjadi buyar, serta merta ia mengunjuk senyum manis dan senang. Boh Chong Tiu seperti tersentak, katanya, Bus yang kita sudah puluhan tahun tidak bertemu bukan. Kini sudah tumbuh begini besar. Apakah kau sudah bertemu dengan Somu? Tadi di bawah gunung sudah ketemu, piaoko. Ku sampaikan selamat kepadamu. Nanti, kalau Somu pulang, biar kita bicara kekeluargaan lebih lanjut. Dua hari ini aku rada sedikit repot berkata, "Limbus yang tawar, kita kau bukan orang luar." Silakan kau urus kesibukanmu, tidak perlu mensungkan padaku Di mulut ia bicara bukan orang luar Namun dalam hati ia merasa bahwa piaukonya ini tidak ubahnya seperti orang luar sudah Setelah hujan cuaca kembali cerah Boh Chong Tiu berjalan paling depan menuntun jalan Beriring mereka naik ke atas Setelah melewati capiwe ban yang paling berbahaya Tibalah mereka pada pintu gerbang terakhir dari puncak Tai San, yaitu pintu gerbang Lem Tian Mui. Hembusan angin barat daya dengan kencang menghembus keluar dari lubang pintu Lem Tian Bun. Pakaian mereka melambai berbunyi, membuat orang seakan-akan merasa berjalan terbang di tengah angkasa. Setelah keluar dari Lem Tian Bun, memandang ke bawah, pemandangan kelihatan lain dari yang lain. Amat mempesonakan. Seluas mata memandang dataran rendah terbentang menghijau tak berujung pangkal, jauh di ufuk timur sana tampak sesuatu keputihan, yang bergerak-gerak pulang pergi berkilauan, itulah deburan ombak di lautan timur yang jaraknya ratusan li. Seketika terasa lapang perasaan limbu siang, katanya tertawa, Beng Toako, sekarang tepat sekali kalau dikatakan dari ketinggian melongok bukit-bukit menjadi kecil. Kim Tio Kliu nyeletuk bicara, besok kalian harus bangun pagi-pagi, di puncak Tai melihat matahari terbit, pemandangan aneh jauh lebih menakjubkan. Apa benar sahut Lim Bu Kalau begitu biarlah besok kau panggil aku. Besok mungkin aku harus turun gunung menyambut kedatangan Tan Kong Chau dan Tan Kong Si Dua bersaudara, keluarga Tan di Soh Chiu ini punya ikatan erat dengan keluargaku. Lebih baik kau ajak Bieng to aku saja. Lain pula Beboh Chong Tiu sedang memikirkan persoalan dirinya, sesaat ia menyela bicara, kupikir seluruh orang-orang gagah seluruh jagat berkumpul bersama di puncak Tai San kalau bisa menjegoi dan memimpin seluruh dunia persilatan, berjuang mencapai suatu cita-cita luhur, kukira hal ini bisa dibandingkan dengan kemegahan puncak Tai San ini. Tiok Liu tertawa, katanya, kalau aku malah ingin bisa hidup bebas kelana di antara gunung, sungai dan buminan subur luas ini, sedikit pun tiada punya cita-cita ambisi yang sedemikian tingginya, hal itu kupasrahkan kepada kau saja boheng. Kim Heng suka berkelakar saja. Yang ku kejar hanyalah menjabat Chiang Bun bunjin sesuatu aliran belaka, dan itu sudah cukup berkelebihan bagiku. Meski begitu, ia bicara, namun lembus yang merasakan pada nada bicaranya, betapa besar ambisinya hendak bersih raja sendiri. Dari lemtian, bun maju lebih lanjut, tibalah mereka di giok hang ting, puncak tertinggi dari taisan. Di puncak giok hang, terdapat sebuah giok hang Kuan, Biara besar ini dipinjam Boh Chong Tiu untuk melayani dan tempat tinggal para tamu-tamu agungnya. Sekitarnya didirikan pula barak-barak darurat untuk tempat tinggal para tamu-tamu yang datang dari berbagai tempat. Boh Chong Tiu sudah mengatur tempat tinggal Lim yang sebuah kamar mungil yang terletak deretan kamar. Belakang di sebelah samping biara besar itu, semula tempat ini disediakan untuk istri Kang Hertian. Terang Kang Hujan tidak akan datang, maka kebetulan malah diperuntukkan Limbu Siang. Boh Chong Tiu sendiri yang membawa Limbu Siang ke kamar itu, mendadak Boh Chong Tiu bertanya, Tiaw Moai malam nanti apakah kau hendak tidur pagi-pagi? Sekilas Limbu Siang tercengang, sahutnya, ada urusan apa? Tidak apa-apa, ada omongan yang perlu ku sampaikan kepadamu tapi mungkin setelah lewat tengah malam baru aku ada kesempatan kemari. Begitupun baik. Tapi setelah kentongan kedua terpaksa aku tinggal tidur. Sudah tentu, ujar Boh Chong Tiu tertawa. Kalau lewat kentongan kedua sudah tentu aku tidak akan kemari. Setelah kentongan kedua Limbus yang menunggu secara sia-sia, Tiao tidak kunjung tiba. Di saat Limbus yang keisengan dan melayangkan pikirannya yang kacau balau, entah urusan apa yang hendak dibicarakan Piauakonya, mendadak didengarnya kecauan nyaring. Tengah malam buta rata sudah tentu Limbus yang menjadi terkejut. Waktu ia angkat kepala dilihatnya pada daun jendelanya bertengger seekor burung kecil berbulu putih kehijauan mulus, sementara paruhnya yang panjang berwarna merah seperti sebentuk jamrut gelima. Kalau dikatakan memang aneh, burung kecil ini agaknya mengerti watak manusia, tahu limbus yang senang padanya. Begitu dipandang dengan senyum manis, kicauannya semakin merdu, malah manggut-manggut kepala ke arah limbus yang mendadak timbul sifat kekanakan limbus yang segera ia maju menghampiri, hendak menangkapnya. Cepat, burung kecil itu terbang keluar dan hinggap di atas dahan pohon, serta berkicau lagi ke arah dirinya. Umumnya, burung sekecil ini malam-malam tidak akan berterbangan. Maka, Limus yang semakin keheranan, katanya tertawa, "Apakah kau sengaja hendak bermain dan menjadi teman dengan aku sembari bicara segera?" Ia mengejar keluar. Limus yang melambatkan kakinya, begitu tiba di bawah pohon, tiba-tiba ia kembangkan ginkangnya dengan gaya Ho Chong Tian, burung bangau menjulang ke langit. Kontan tangannya meraih ke arah burung kecil yang hinggap di atas dahan. Begitu dahan tergetar, tahu-tahu burung kecil terbang lari ketakutan. Eh, burung kecil, tak usah gugup jangan takut, aku hanya ingin berkawan dengan kau. Aneh seperti bisa mendengar dan tahu maksud kata-katanya, burung kecil itu terbang berputar tiga lingkaran, pelan-pelan terus berputar-putar terbang di atas kepalanya lembus yang tidak berhasil memegangnya namun ia tidak tega menyambit dengan batu katanya tertawa kalau kau pun suka kepadaku silakan kau turun sendiri alhasil kali ini burung kecil itu tidak mau dengar kata-katanya pelan-pelan ia terbang pergi ke arah depan sana tak lama kemudian ia hinggap di atas pohon di depan sana memang sifat jenaka lembus yang masih belum lepas karena godaan yang melucu ini menarik hatinya, katanya pula, biar kulihat kau hendak membawa aku kemana. Tanpa sadar ia mengejar terus sampai memasuki sebelah dalam hutan yang belukar, tahu-tahu entah kemana pula jejak burung kecil itu, tidak kelihatan pula bayangannya. Tiba-tiba Limbus yang teringat masa kecilnya waktu bersama piaukonya memanjat pohon menggerayangi sarang burung, tanpa merasa ia tertawa geli sendiri, pikirnya, tadi kalau dilihat oleh Piaoko, entah dia akan mencertawakan kelakuanku. Ai, sayang dia berpikir menjadi orang gagah yang lebih diagungkan dari kemegahan Taisan, mana mungkin sudi mengenang kejadian masa kecil yang nakal dulu? Cahaya bulan masih remang-remang, bintang kelat kelip di cakrawala, puncak-puncak Taisan yang tersebar luas kelihatan jauh lebih menyegarkan dan sederhana. Menghadapi keadaan yang serba sederhana ini, pikiran muluk-muluk seketika tersapu bersih di luar kepala. Terasakan sesuatu keindahan lain dari kelebihan yang semarak. Berpikirlah Limbu Siang, memangnya aku tidak bisa tidur, biarlah aku jalan-jalan sebentar di sini. Malam gulita suasana hening lelap, duduk di bawah pohon Limbu Siang layangkan pikirannya, entah berapa lama berselang. Tiba-tiba didengarnya seperti ada orang sedang mendatangi ke arahnya. Lamunan Limbus yang tersentak berbuyar dari derap kaki orang, dengan cermat ia lalu pasang kuping dan meningkatkan kewaspadaannya. Lapat-lapat dilihatnya dua bayangan orang sedang lewat di selat gunung sebelah sana. Meski yang dilihat hanyalah bayangan punggung orang, namun ia masih dapat membedakan dengan jelas salah satu di antara kedua orang itu adalah Piaukonya. Seorang yang lain mengenakan baju dan celana panjang warna hitam yang ketat. Kepalanya mengenakan topi beludru yang lebar. Limus yang tidak tahu dan tidak kenal orang macam apakah dia ini. Kebetulan angin pegunungan sedang menghembus ke arah dirinya. Lapat-lapat limus yang mendengar suara piaukonya sedang berkata, "Setelah lewat Selat Gunung ini, ada sebuah jalan kecil yang tembus ke bawah gunung. Segera orang itu menyahut." Aku tahu, silahkan boheng kembali saja boh Chong Tiu berkata pula, biar kuantar antar lebih lanjut, bicara sampai di sini kedua orang itu sudah memasuki selat gunung dan tidak kelihatan bayangannya, apa yang mereka perbincangkan lebih lanjut, ia pun sudah tidak mendengar lagi. Limbusia yang menjadi heran, pikirnya, apakah orang itu bukan tamu undangan Piyoko untuk menghadiri pertemuan besar? Upacara kebesaran berdirinya Partai Besok lusa akan dibuka. Kenapa dia tidak menunggu setelah peristiwa besar ini berlangsung? Lantas pergi untuk pergi sepantasnya di waktu siang secara terang-terangan. Kenapa pula harus melalui jalan sempit di tengah malam? Buta rata lagi. Sekian lama, Limbus yang tidak berhasil memperoleh jawaban berbagai pertanyaan itu. Tiba-tiba teringat olehnya cerita yang didengarnya dari peristiwa yang dialami Utikeng, tanpa merasa ia bergidik dan merinding. Apakah orang itu adalah kurir yang diutus mencari hubungan dengan diadari pihak sana? Jadi utus mengutus bolak-balik mematangkan rencana kedua pihak? Bukan mustahil, bukan mustahil, Lembus yang tidak berani memikirkan lebih lanjut. Betapapun ia masih amat percaya kepada Piaokonya, lantas terpikir pula, tidak mungkin, tidak mungkin. Piaoko baru akan mendirikan partai menegakkan aliran bersahabat dengan seluruh orang-orang gagah seluruh jagat, mana mungkin dia berhubungan secara rahasia dengan kurir pihak. Kerajaan, apakah dia tidak takut nama runtuh badan hancur? Agaknya aku hanya mereka-reka secara membabi buta belaka. Pikirannya timbul tenggelam, entah bagaimana ajalan pikirannya mendadak berubah haluan kepada Bengko Ancau. To Aku adalah seorang yang punya pengertian mendalam, sayang aku tidak bisa merundingkan persoalan ini padanya. Lalu terpikir pula olehnya, janji Piao Ko hendak menemui aku mungkin sudah batal, lebih baik aku tidur lebih pagi. Supaya besok pagi tidak terlambat bangun untuk melihat matahari terbit di giyok Hang Ting. Em, mungkin sekarang dia sudah kelelap dalam impiannya Tak nyana aku justru berada di semak belukar menikmati panorama malam yang menyejukkan ini rekaan Limbus yang ternyata meleset sama sekali Ia anggap Bengko Ancau sudah tidur kelelap di luar taunya bahwa Bengo Ancau saat mana ternyata sedang berada di atas gunung pula tempatnya cuma terpaut satu selat gunung di sebelah sana dari tempat sekarang ia berada. Malam ini seperti pula keadaan lembus yang Benggo Ancau merasa kurang tentram, hatinya gundah gulana gulak gulik tidak bisa pulas kira-kira mendekati kentongan ketiga, lapat-lapat seperti didengarnya lambaian pakaian orang yang tertiup angin terbang lewat dari atas genteng kamarnya. Sebagai seorang ahli silat yang punya pengalaman di Kangou lantas ia tahu bahwa ada seseorang berjalan malam sedang berada di sekitarnya, entah apa kerjanya. Keruan ia terkejut dan heran pula. Orang-orang gagah seluruh jagat sedang berkumpul di sini, Mungkinkah orang jalan malam ini sedang main selidik dari pihak musuh? Tapi kalau dia pihak orang sendiri untuk apa pula berindap-indap pada tengah malam buta rata secara sembunyi? Seng waktu berjalan amat cepat. Benggo Chow ada tempo banyak pikir, bergegas ia melompat bangun mengenakan pakaian terus mengejar keluar menguntit orang jalan malam itu. Cahaya bulan remang-remang Bayangan hitam tampak sedang menuju ke arah barat laut, sekejap saja sudah menghilang masuk hutan. Berpikir Bengko Ancau, kalau orang itu adalah seorang Cian PW Eko sendari kaum pendekar, mengetahui aku sedang menguntit dia, wah rasanya tidak enak hati. Maka dengan main sembunyi-sembunyi di setiap benda-benda yang dapat menutupi badannya, ia berindap-indap maju terus ke depan mengikuti jejak orang tiba-tiba didengarnya seseorang bicara, meskipun Bohcong Chong Tiu tidak dapat memberikan harapan seluruhnya sesuai permintaan kita, tapi dia sudah berjanji tidak akan mempersulit pihak kita. Su Hei Sin Leong si tua bangka itu besok pagi naik gunung, kau harus hati-hati dan sepintar mungkin memainkan peranan sandiwaramu. Kata-kata orang ini diucapkan amat lirih dan enteng bahwasanya ia mengucapkan kata-katanya berbisik di pinggir kuping temannya. Soalnya benggo Ancau pernah berlatih mendekam di tanah mendengarkan suara, maka dengan jelas ia dapat mendengar setiap patah ucapan orang. Air, suara orang ini seperti amat ku kenal, agaknya pernah ku dengar entah di mana. Bengo Ancau menjadi keheranan dan bingung. Maka didengarnya seorang yang lain juga menjawab lirih, "Chiok Taijin, legakan hatimu. Tapak tangan di dadaku belum lagi hilang, tua bangka itu pasti percaya padaku." Bicara orang ini pun amat lirih, logatnya membawa nada kampung halamannya di daerah Chiap Kang Utara dalam menyebutkan kata-kata Ciok seolah-olah seperti membaca huruf Yap. Hanya lapat-lapat saja Beng Guan mendengar Chiok Taijin Tiba-tiba tergerak hatinya, tiba-tiba teringat olehnya, Ciyok Taijin Kiranya adalah wakil komandan Gilim Kun yang bernama Ciok Tioki itu Tak heran suaranya seperti amat ku kenal Chiok Tioki adalah laki-laki baju hitam yang memalsu jadi pedagang obat-obatan itu Dia putar balik kenyataan, menuduh Uti Keng sebagai cakar alap-alap pihak kerajaan Sementara dikatakan dirinya punya hubungan intim dengan pihak pasukan pergerakan di Xiao Kim Juan, maka dia dikejar-kejar oleh alap-alap antek-antek kerajaan. Sehingga timbul kesalahpahaman antara Beng Goan dan Uti Keng, mereka bertempur sendiri di tengah jalan. Bahwa wakil komandan Gilin Kun menyelundup di antara sekian banyak orang-orang gagah ikut menghadiri pertemuan besar orang-orang gagah di Taisan, malah ada hubungan dan kontak rahasia dengan cuan rumahnya Beboh Tiu. Bagi Bengko Ancao penemuannya sudah tentu bukan kepalang mengejutkan hatinya. Sebab meski percakapan mereka amat lirih, mengandal kepandaian mendekam di tanah mendengarkan suara, Bengko Ancau mencuri dengar pembicaraan mereka, tapi tidak begitu jelas. Maka Bengko Ancao menjadi ragu-ragu dan makin curiga sendiri, Apakah benar Ciok Tioki adanya? Berpikir Beng Goan entah yang dikatakan orang itu Ciok Taijin atau Yap Taijin Kalau aku yang salah dengar, tidak pantas aku main mencurigai orang Cahaya bulan masih remang-remang, hutan cukup lebat lagi, suasana jadi rada redup guram Besar hasrat Beng ancau membongkar kedok orang, maka terpaksa ia harus berani menempuh bahaya Entah kedua orang itu sudah tahu bahwa mereka dikuntit, mendadak mereka mempercepat langkah kakinya dan lari. Kebetulan, bengkoan tiba di bagian atas dari selat gunung. Dari ketinggiannya jelas melihat ke bawah samar-samar dilihatnya punggung orang itu. Betul juga, adalah laki-laki baju hitam yang ditemuinya malam itu. Malah, dandanannya juga mirip berpakaian serba hitam. Kepalanya mengenakan topi beludru berpinggir lebar. Bahna kejutnya tanpa hiraukan segalanya segera ia terjun ke bawah dan mengejar. Namun begitu kakinya baru saja menginjak bumi, tiba-tiba dirasakannya segulung angin menerjang tiba. Seorang yang lain ternyata mencegat jalan dan membokong dirinya. Lekas Bengko Ancau membalikan telapak tangan balas memukul sekali, agaknya tenaga pukulan orang itu tidak unggulan melawan dirinya, terdengar hidungnya mendengus, lalu memaki, metu-metu yang bernyali besar tubuhnya tiba-tiba berkisar memutar secepat kilat merangsak maju, sekaligus ia merabu dengan 36 jalan pukulan. Permainan pukulan lawan berkembang amat gesitnya, melayang timbul tenggelam tidak menentu, tenaga pukulannya kadang-kadang lunak, ada kalanya keras, sekonyong-konyong seperti gelombang pasang mengamuk, tiba-tiba berubah seperti lambaian daun pohon yang halus lembut. Belum pernah Benggo Ancau melihat ilmu pukulan macam ini, sesaat ia jadi kerepotan dicecar secara gencar oleh rangsakan aneh ini, pandangan Metus rasa kabur. Terpaksa Benggo Ancau kerahkan tenaga pukulannya, Sekali hantam ia bikin lawannya tergentak mundur satu. Tombak lebih, begitu ia melihat tegas lawannya, hatinya terkejut bukan kepalang. Ternyata lawannya ini bukan orang lain, tidak lain tidak bukan adalah Nye Obok yang pernah dilihat Beng Goan Chow waktu di rumah Kim Tio Kliu tempo hari. Mimpi pun Beng Goan Chow tidak mengira di tempat ini bakal bertemu dengan suami Hun Chilo. Sesaat ia melenggong dan berdiri mematung. Sebaliknya Nye Obok merasa mendapat kesempatan menubruk maju pula dengan rangsakan hebat, karena tidak berjaga-jaga Benggo Ancau kena digebuknya sekali, untung ia mengandal kekebalan lekangnya, meski terasa sakit tapi tidak sampai terluka. Tapi pukulan orang seketika menyadarkan lamunannya malah. Sigap sekali Benggo Ancau melompat menyingkir setombak, teriaknya, tahan, Berhenti sebentar. Apakah kau Nye Obok dari Soh Nye Obok pun melenggong, bentaknya, siapa kau? Benggo Ancau tersentak sadar, pikirnya, Nye Obok sedang menyebar kabar buruku di mana-mana, dikatakan aku memelet istrinya, kalau aku menerangkan siapa diriku, mungkin urusan berlarut-larut semakin sulit diselesaikan. Setelah melenggong Nye Obok pun lantas sadar, Tiba-tiba ia berpikir, percakapanku dengan Ciok Tioki, entah dicuri dengar tidak oleh keparat ini. Peduli siapa dia, bunuh saja menutup mulutnya habis perkara. Sementara Bengko Ancau menjadi raku iragu, kalau aku melukai dia, betapa tidak enak hatiku terhadap Hun Chilo, namun Nye Obok tidak memberi kesempatan ia memberi penjelasan, serangannya semakin gencar dan ganas. Benggolan Chow tidak berani melukainya, terpaksa hanya main, mundur membela diri saja. Begitu gencar usakan lawan sehingga ia susah ganti nafas, sudah tentu tidak mungkin pula ia membuka mulut. Seorang diri lembus yang mondar mandir di dalam hutan, hatinya gundah dan risau. Baru saja ia putar balik hendak pulang tidur, tiba-tiba didengarnya drap langkah menginjak daun-daun kering mendatangi. Tahu-tahu muncullah sesosok bayangan orang. Keruan Limbus yang terkejut teriaknya, Piau ko, oh, kau. Agaknya Boh Chong Tio juga amat terkejut, ia pun berteriak bersamaan, bus yang Piau Mo Ai, ternyata kau? Di bawah cahaya rembulan yang remang-remang, wajah Boh Chong Tiu kelihatan berubah kaku membeku, kedua biji matanya berkilat menatap Limbus yang. Entah mengapa, mendadak Nurani Limbus yang merasa seng Piau Korada menakutkan. Setelah menenangkan hati, segera Bochong Tiu berkata, Busiang, kenapa kau belum tidur, tengah malam buta rata mondar mandir seorang diri di sini untuk apa? Sebetulnya Limbus yang hendak menjawab. Kenapa pula kau tengah malam buta rata mengantar tamu namun dalam sekejap itu seolah-olah ia merasa Seng Piau ini amat asing bagi dirinya, dan menakutkan sekali, untunglah kata-katanya itu segera ditelannya kembali. Bukankah tadi siang kau mengatakan hendak bicara dengan aku? Kutunggu kau tidak kunjung tiba, tidak bisa tidur lagi terpaksa keluar jalan-jalan. Hektometer, lihatlah panorama Taisan di waktu malam, ternyata jauh lebih halok dibanding siang hari, lembu siang tidak biasa berbohong dan bermuka-muka, tidak urung nada bicaranya rada gemetar dan ganjil kedengarannya. Untung Boh Chong Tiu tidak menyadari hal ini, katanya tertawa, watakmu masih seperti kecil dulu, suka duduk seorang diri di malam nan sunyi, entah apa saja yang sedang kau pikirkan? Kejadian di waktu kecil masakah kau masih ingat ujar Limbus yang mendeluh? Agaknya Boh Chong Tiu seperti teringat sesuatu, katanya, sekarang jangan kita membicarakan urusan masa kecil dulu. Tadi kau mengatakan apa, menunggu aku tidak kunjung datang bukan? Ya, kukira kau kelupaan atas janjimu kepadaku. Setelah kutunggu sampai kentongan ketiga, bayangan pun tidak kelihatan, demikian sahut Lim Bu Ganjalan hati Boh Chong Tiu seketika buyar sirna, pikirnya, Biasanya bus yang tidak biasa membual, menuruti wataknya bila dia melihat aku. Tentu jauh-jauh sudah mengejar datang dan memanggil aku, maka segera ia berkata, "Mana bisa aku melupakan janjiku kepada kau? Soalnya ada tamu ajak mengobrol, sampai sekian lama dia tidak mau mundur, aku pun sungkan menyilakan sang tamu pergi. Untunglah sekarang kau belum tidur, kebetulan malah bersua di sini." Ada omongan apa yang perlu kau sampaikan kepadaku? Kita sudah berpisah sekian tahun. Entah berapa banyak kata yang perlu kukatakan, tak tahu aku dari soal apa mulai pembicaraan ini. Lemosi yang tertawa getir dalam hati, batinnya tidak tahu mulai bicara dari soal apa. Ucapanmu ini memang amat tepat, maka dengan tawar ia pun berkata, Piawko. Kau seorang agung yang selalu sibuk akan tugas-tugas penting, urusan yang tidak begitu penting, umpamanya kenangan pada urusan lama, bagaimana keadaan selama berpisah ini. Dan lain-lain, tak perlu disinggung lagi. Silakan kau katakan saja keperluan apa yang hendak kau katakan kepadaku. Boh Chong Tiu tercengang sebentar, katanya, kukira kau sama seperti dulu, kiranya rada berubah juga. Dalam hal apa aku berubah? Sejak kapan kau pun pintar bicara secara tajam begitu, sekali ketemu lantas main sindir dan berolok-olok kepadaku. Orang agung terlalu sibuk akan tugas segala, betapapun aku masih merupakan piau komu seperti dulu itu. Seperti tertawa tidak tertawa berkatalah Lim Bu Siang, kukira agak berbeda bukan? Dulu kau hanyalah seorang piau sekarang lain, Kau adalah Ciang Bunjin. Aku memang tidak pintar bicara, Ciang Bunjin boleh kuanggap orang teragung bukan? Berubah sungguh-sungguh sikap boh Chong Tiu katanya, Bu Siang, sudah jangan berkelakar. Tapi bicara persoalan Ciang Bunjin, baiklah aku bicara secara terbuka kepada kau. Bicara terbuka dalam hal apa tanya Bu Siang, agaknya ia rada di luar dugaan. Sebetulnya jabatan Ciang Bunjin ini lebih cocok diduduki ayahmu. Selama beberapa tahun terakhir ini aku selalu mencari beliau. Sudah lama ayah menanggalkan senjata menutup pintu. Jangan kata jabatan Ciang Bunjin dia emoh mendudukinya. Saya umpama kau mengangkatnya menjadi raja pun dia tidak akan sudi titik. Aku memang tahu bahwa beliau, orang tua, hendak menutup pintu hidup tentram mengenyam hari tua, maka terpaksa aku menerima sokongan dan dukungan para anggota perguruan. Namun, betapapun persoalan perguruan kita, aku harus mohon petunjuk dan bantuan beliau, orang tua. Kau sudah tahu, ayah tidak turun gunung lagi. Bantuan apa yang dia bisa lakukan bagi kepentinganmu? tidak perlu beliau sendiri yang turun tangan, asal, m, asal kau saja yang mewakili beliau bicara beberapa patah kata, katakan. Sifat bus yang terlalu lincah dan polos tidak kenal kesesatan, namun otaknya cukup cerdik, sekilas ia melenggong, kejap lain ia sudah paham kemana juntrungan maksud kata-kata piaukonya. Katanya, apakah kau ingin supaya aku mewakili ayah menjunjungkah sebagai ciang bunjin kita? Bocong tiur Dekikuk, kikuk, katanya. Ayahmu adalah angkatan tertua dari perguruan kita. Cukup sepatah dua patah sambutan ayahmu, aku baru berani menjabat Ciang Bunjin ini dengan hati lapang dan lega. Diam-diam terpikir oleh Lim Bu Siang, di antara sekian banyak anggota perguruan kami, tiada orang kedua yang cukup setimpal menjadi calon Ciang Bunjin kecuali Piao Ko. Pamun dia pandang kedudukan Ciang Bunjin ini sedemikian berharganya, tingkah laku menjadi kurang wajar dan aneh, jauh sekali bedanya dengan perangai dan martabatnya di masa lalu. Maka dengan tertawa ia berkata, Piau kenapa kau mensungkan segala? Masakkah hal yang sedemikian gampang seperti mendorong perahu menurut arus air saja aku tidak mampu? Selamanya ayah pun sama-sama mengagumi dan memuji kau. Lega, terhibur dan riang pula hati Boh Chong Tiu, katanya. Piao Mo Ai, sudah berapa tahun kita berpisah, betapa senang dan terima kasihku kepadamu, bahwa pertemuan kali ini seperti pula keadaan masa lampau, kau tidak merasa asing kepadaku. Ada beberapa patah kata-kata lubuk hatiku yang perlu ku sampaikan kepada kau, ku harap kau tidak anggap aku terlalu banyak mulut. Berdebar jantung Ling Bu Siang, katanya. Kata-katamu ini justru anggap aku ini orang asing saja. Silakan katakan sementara dalam hati ia menerawang, kata-kata hati apa yang dia hendak sampaikan kepadaku. Kabarnya, Uti, "Keng amat akrab dengan ayahmu," betulkah hal ini? Lembus yang tidak kira yang ditanyakan adalah hal ini. Secara langsung, ia lantas menjawab, "Benar, Uti, Keng adalah sahabat tayah pertama waktu kami pulang ke Tionggoan dulu." terhadap kawan dia begitu simpatik, pernah dia membantu kesukaran kami ayah beranak. Pelan-pelan Boh Chong Tiu berkata, meski demikian, ku nasihatkan kepada kau jangan bergaul terlalu dekat kepadanya, memangnya kenapa apa kau tidak tahu dia buronan pemerintah kerajaan? Ucapan ini benar-benar di luar dugaan Lim Bu Siang, sejenak ia melenggong, lalu katanya dingin, Piao Ko kau takut kena kerembet perkara, Bukan aku takut, aku bertindak demi kepentinganmu. Oh, ya, masih ada sebuah hal perlu kutanya kau, care bagaimana kau berkenalan dengan Benggo Ancau yang datang dari Siawur Kim Juan itu? Kulihat hubungan kalian begitu intim, ya toh? Merah malu muka Lim Bu Siang, seketika timbul rasa dongkol dan alemannya, katanya, Kim Tai Hiap lah yang menyuruh aku mengirim surat kepadanya baru aku berkenalan dengan dia. Hubungan kami biasa saja, baik atau buruk peduli apa sih? Memang hal ini adalah urusan pribadimu, tidak pantas aku banyak turut campur. Tapi sebagai calon Chiang Bun, demi kepentingan perguruan kita pula, mau tidak mau aku harus memberi nasihat kepadamu, jangan terlalu sering hubungan dengannya. Pemuda gagah yang jantan tidak kurang jumlahnya, masih banyak yang jauh melebihi bengkoan ancau gampang kau cari. Kau paham maksudku tidak? Lemusia yang tidak tahan lagi, katanya tertawa dingin. "Ucapanmu ini terlalu aneh sekali, budak bodoh seperti aku ini sedikit pun tidak paham. Ingin ku tahu kenapa kalau aku berhubungan dengan bengkoan caw merugikan kepentingan perguruan kita." Boh Chong Tiu anggap dia sebagai anak kecil belaka, katanya memberi nasihat, Beng Goan Chow adalah tokoh penting di dalam Laskar Gerilya, Hou Siang Pei kita baru akan tanam akar berdiri tegak di Tiong Goan, tujuannya adalah menegakkan aliran dan mengembangkan perguruan, menjagoi di seluruh bulim, maka menjadi pantangan bagi kita mencari gara-gara dan bermusuhan dengan pihak kerajaan yang berkuasa. Sudah tentu di balik kata-kataku ini bukan aku mau bilang bahwa kita harus berhadapan sebagai musuh dengan pihak laskar gerilya. Boleh kau merasa simpati kepada mereka, cuma jangan terlalu dekat pergaulanmu dengan mereka supaya tidak menjadi incaran atau dicurigai oleh pihak kerajaan. Ketahuilah, perguruan yang kita dirikan ini belum lagi berakar dan tumbuh kuat. Mana kuasa menahan tekanan dan ancaman pihak kerajaan? Sebaliknya kenapakah sendiri berhubungan begitu intim dengan Kim Tai Hiap? Bukankah dia pun begitu dekat dengan pihak Laskar Gerilya? Kemarin bukankah kah sendiri begitu akrab menyambut kedatangan Bengo On Masa kau tidak takut dicurigai pihak kerajaan? Boh Chong Tiu jadi kikuk dan menyengir, sesaat baru ia bicara pula, lain kau lain aku, Aliran putih golongan hitam tiada seorang pun yang akan mencurigai diriku. Golongan hitam biasanya menunjuk orang-orang dari kalangan bengal atau perampok, tapi di dalam ucapan Bo. Chong Tiu artinya 180 derajat berubah, yang dimaksud golongan hitam olehnya adalah kaum cendekia dan kaum pendekar yang berpihak dengan pasukan pergerakan, namun Bu bisa memahami kemana juntrungan kata-kata ini. Maka pikirnya, aliran putih yang dimaksud Piao tentu cakar alap-alap atau kaki tangan pihak pemerintah kerajaan adanya. Teringat akan kejadian yang diceritakan oleh Uti Keng Tempo Hari, tak terasa timbul rasa curiganya, kenapa pihak kerajaan tidak akan mencurigai Piao Ko? Agaknya Boh Chong Tiu seperti dapat meraba jalan pikirannya, segera ia melanjutkan, Bu Siang, tidak usah kau banyak curiga. Pendek kata aku punya rencana kerja dan cita-cita luhur demi perguruan kita, sehingga tidak terlibat di dalam persoalan ini, kedua pihak tidak akan curiga kepadaku. Benak limbus yang jadi diganjal sesuatu pengertian lain yang belum atau tidak dapat ia selami, kalau menurut wataknya dulu, secepat mungkin ia harus mencari jawaban sekarang ia berhadapan langsung dengan piauko sendiri namun bukan lagi piauko masa kecilnya dulu piauko yang dihadapinya sekarang adalah seorang asing yang serba misterius dan banyak akal tipu muslihatnya terpaksa ia simpan berbagai pertanyaan ini di dalam hatinya pada saat itulah mendadak didengarnya orang mementak bentak dan suara bertempur di Selat gunung sebelah sana Lembu yang terkejut, teriaknya, itulah bengto aku. Aih! Dengan siapa dia berkelahi? Boh Chong Tiu pun terkejut, batinnya, bagaimana N.Y. Obok bisa berkelahi dengan Beng Go Chow? Ternyata setelah mengantar Ciok Tioki turun gunung Boh Chong Tiu langsung balik pulang. Sementara N.Y. Obok memang sembunyi di jalanan ini menunggu kabar dari Ciok Tioki mengenai hasil. Pembicaraannya dengan Boh Chong Tiu, Boh Chong Tiu sendiri tidak tahu menahu mengenai kejadian ini. Kim Kong Lak yang jiu kepandaian Nye Obok merupakan ilmu tunggal dari dunia persilatan, Beng Chow hanya membela diri tanpa balas menyerang, sudah tentu ia terdesak di bawah angin oleh cecaran lawan sehingga susah bernapas, lama-kelamaan ia naik pitam, serta merta ia tambah tenaga kedua tangannya, Tiba-tiba Wutia balas menggempur sekali, angin pukulannya melanda, kuping Nye obok sampai mendengung, kulit muka pun terasa panas terbakar, keruan kejutnya bukan kepalang, cepat ia mundur beberapa langkah. Dalam pada itu Boh dan Lim berdua sudah memburu datang, segera Boh Chong Tiu berteriak, tahan, tahan. Bang Hang berhenti. Mendengar Boh Chong Tiu memanggil lawannya ini orang Shibeng, Sesaat Ten Ye Obok melenggong, serunya, siapa orang ini? Boh Chong Tiu bergelak tertawa, serunya, ternyata kalian masih belum kenal, tak heran terjadi salah paham. Mari, mari ku perkenalkan saudara ini adalah guru silat kenamaan dari Soh Chiu Ten Ye Obok. Engkoh cilik ini adalah benggol Ancau dari Xiao Kim Juan. Membalik kedua biji met Ye Obok, mendadak ia terloroh-loroh aneh, Nada tawanya menusuk pendengaran, hi, hi, he, he. Jadi kau inilah Benggo Ancau, sungguh amat kagum sekali, tak nyana kita bisa bertemu di sini. Benggo Ancau berkata tawar, aku pun tidak duga bisa melihat kau lagi di sini. Dia menekankan kata-kata lagi, secara tidak langsung ia memperingatkan kepada N.Y. Obok, bahwa di lain tempat aku pernah melihat kau. Betapa cerdik pandai otak N.Y. Obok, sudah tentu ia paham, pikirnya, kabarnya hubungan Kim Tio Kliu dengan dia amat. Kental, waktu aku berada di rumah keluarga Kim Tempo hari, Litun mencegah aku menemui tamunya yang lain, bukan mustahil bocah keparat ini adanya. Waktu belum tiba, sementara biarlah aku tidak bekerja gegabah. Kiranya kalian sudah lama sama mengagumi masing-masing, sesuai dengan pepatah yang mengatakan, kalau tidak berkelahi tidak akan berkenalan. Entah kenapa pula kalian bisa terjadi kesalahpaham ini. Bengo Ancau berpikir, urusan ini amat penting. Betapapun aku harus mencari tahu secermat dan seksama mungkin biar urusan menjadi terang, maka segera ia berkata, "Niyo, busu maafkan bila aku berlaku sembrono. Aku ingin mengetahui sebuah persoalan, ingin aku tanya kepada kau." Nye Obok tahu bahwa orang bertujuan mengorek keterangannya, keruan hatinya tergetar, namun ia masih bersikap cukup tenang, sahutnya, mengenai soal apa? Siapakah orang yang bersama kau tadi? Kau menyelidiki asal-usul orang ini, apa tujuanmu agaknya aku ada kenal orang itu? Diam-diam tercekat hati Boh Chong Tiu, batinnya, Mungkinkah kedok Cio Tioki sudah ketahuan olehnya cepat bersikap pura-pura tidak tahu menahu menyela. Bicara, hari ini berdatangan banyak kawan-kawan baru, bukan mustahil di antara mereka yang sudah bengheng kenal. Entah siapakah yang kau maksudkan. Beng Goan mengertak gigi, sahutnya pelan, orang ini adalah Cio Tioki yang terkenal sebagai begal tunggal di kalangan Kangou, Apakah dia salah seorang tamu agung undangan Boheng? Bahwa Ciok Tioki sudah menjadi wakil komandan Gilimkun, walaupun kaum persilatan sudah tahu namun jumlahnya amat terbatas. Karena memandang muka Boh Chong Tiu, maka ia sungkan dan segan membongkar kedoknya, maka ia coba main selidik saja untuk menjajaki. Boh Chong -tiu bersikap amat tercengang dan berseru heran, Ciok Tioki, Aku tidak pernah mengundangnya. Partai kami mengadakan upacara besar pendirian partai, meski kawan-kawan dari golongan hitam banyak yang datang, tapi karena nama pribadi Chiok Tioki tidak begitu baik di kalangan Kang maka Xiao si Te tidak berani mengundangnya, dia pura-pura pikun tidak mengetahui asal-usul Chiok Tioki. Nye Obok segera menggeram dengan kereng, katanya, kalau benar Ciyok Tioki keparat itu berani menyelundup kemari, tidak usah bengheng mencapaikan diri, sejak tadi pasti sudah kubekuk dia. Oh, apakah N.Y.O. Busu ada permusuhan dengan dia tanya Boh Chong Tiu. Kata N.Y.O. Bok sambil kertak gigi, karena menghindari kejaran balas dendamnya, terpaksa Xiao Te pura-pura mati, soal ini kukira kalian sudah pernah mendengar. Bicara terus terang, Musuh besar yang kumaksudkan adalah Ciok Tioki. Bohcong Chong Tio cukup cerdik, lapat-lapat ia sudah dapat meraba bahwa di antara Ciok Tioki dan N.I.O. Obok pasti ada sekongkol, sekali lagi ia berpura-pura terkejut, katanya, karena persoalan apa N.I.O. Heng sampai mengikat permusuhan dengan keparat itu. Kata N.I.O. Obok pula, kalau dibicarakan cukup panjang, besok lusa setelah upacara besar berdirinya partai kalian selesai diadakan, aku ingin memberi penjelasan kepada para sahabat yang hadir secara terbuka. Tanya jawab kedua orang yang disengaja ini, membuat Bengo Ancau bingung dan heran. Pikirnya, mungkinkah penglihatanku yang keliru? Agaknya N.Y. Obok tahu jalan pikiran Bengo Ancau. Segera ia menambahkan memang tadi aku bersama seseorang, potongan badannya memang rada mirip dengan Ciok Tioki. Bang Heng ingin mengetahui asal-usul orang ini, silakan tanya kepada Boh Chiang Bun Boh Chong Tiu melengak, katanya tertawa, aku belum lagi tahu siapakah yang ditanyakan. Nye Obok berhadapan dengan Boh Chong Tiu, biji matanya berputar, hanya setan yang tahu ia sudah memberikan kedipan rahasia kepada Boh Chong Tiu katanya, dia bukan lain adalah Yap Hiang Chu. Boh Chong Tiu pura-pura menjadi paham dan mengerti, ia tertawa terbahak-bahak, katanya, oh, kiranya dia, kalau begitu jadi bengheng memang salah paham. Yap Hiang Chu yang dimaksud adalah murid dari partai kita, malam ini kebetulan mendapat perintahku untuk meronda ke bawah gunung. Pihak Hou oh Siang Pei memang ada seseorang seperti yang dikatakan ini, namun apa yang dikatakan Beboh Chong Tiu bukanlah kenyataan, orang itu sedang meronda di atas gunung malah berada di sebelah Ing Jiu Chiam sana, jadi bukan di puncak sebelah sini. Bahwa Beboh Chong Tiu memutar balik kenyataan, jelas ia membantu Nye Obok membual. Pikirnya Beng Goan tidak nanti minta orang itu diseret keluar untuk dipertemukan, saya umpama dipertemukan, orang itu toh tangan kanan kepercayaannya, betapapun tidak akan membongkar mulutnya yang bohong. Kata Nye Obok, Yap Hiang cuma ronda ke bawah gunung, sepanjang jalan ini aku menemaninya sambil beromong-omong. Tak duga Bengheng ini tiba-tiba menerobos keluar, semula kusangka macam macam musuh. Bengheng, maaf akan ketelernuranku. Logaten obok dari Soh Chiu dalam menyebut kata chiok dan Yap hampir sama, Beng sendiri mau tidak mau jadi. Sangsi, pikirnya, mungkinkah aku salah dengar? Tapi jelas sekali aku dengar dia panggil orang itu sebagai chiok Taijin, saya umpama aku keliru dengar antara huruf Yap itu, tapi seorang Hiang cumana bisa dibahasakan Taijin, panggilan kepada orang berpangkat, Masakah aku pun salah dengar akan kedua huruf berbeda ini, dan lagi, kenapa begitu? Aku menerjang keluar orang itu lantas lari. Meski punya tugas maha penting untuk meronda ke bawah gunung, tidaklah pantas di saat menemukan seseorang yang dicurigai kok lantas lari menyingkir. Akan tetapi, karena secara langsung bohcong, Tio Sitwon rumah memberikan kesaksian kepada Nye Bob. Meski hati bengkoan Chau dirundung kecurigaan, demi memberi muka kepada Boh Chong Tiu, kiranya tidak leluasa ia mengorek keterangan Nye Obok secara langsung. Terpaksa bengkoan Chau menjura serta minta maaf, ujarnya, Xiao Tai yang salah melihat orang, sehingga terjadilah salah paham ini. Harap Nye Heng tidak ambil di hati. Peristiwa kecil saja, setelah dibikin terang anggap saja tiada kejadian ini, kenapa harus merasa ganjalan dalam hati segala demikian ujar Boh Chong Tiu. Oh, ya, Bang Heng, besok pagi-pagi kau hendak menemani Bu yang melihat matahari terbit, hari sudah larut malam, sudah saatnya kita pulang istirahat. Ternyata meski rabaannya jitu bahwa N.Y. Obok adalah komplotan Ciok Tioki, namun ia masih belum begitu lega, Ingin dia mengorek keterangannya lebih jelas, maka suruh Beng dan Lim pulang lebih dulu, secara berhadapan ia hendak bicara dengan Obok. Setelah keluar dari hutan, tiba-tiba Limbus yang berkata, Beng To'ako, sepanjang jalan ini hatiku rada kurang tentram antarkan aku sebentar, kaum mau tidak? Beng ancau Chow tahu orang pasti ada omongan yang perlu dibicarakan padanya, segera ia mengiyakan, begitu mereka. Berendeng maju ke depan, setelah cukup jauh dan kira-kira beboh Cong berdua tidak mendengar pula percakapan mereka, segera Limbus yang membuka suara lagi, Beng To'ako, orang yang kau curigai tadi, bukankah ia berpakaian hitam, mengenakan topi bundar yang lebar pinggirnya? Semula Beng To'ako melengak, sahutnya, benar, kau pun ketemu orang itu. Aku melihatnya, sebaliknya dia tidak melihat aku. Piaoko lah yang mengantarnya turun gunung lewat hutan sebelah samping sana. "Benggol Chow terkejut," katanya. Tiao sendiri yang mengantarnya turun gunung. Wah, urusan menjadi semakin mengherankan. Apakah kau tidak salah lihat? Mana bisa aku salah lihat terhadap Piaoko. Malah ku dengar pula dia memberi petunjuk jalan untuk turun gunung. Kalau toh dia seorang Hyang Chu, mendapat tugas meronda ke bawah gunung mana mungkin tidak hafal akan jalanan sehingga perlu diberi petunjuk piau Komu. Maka itu, aku pun merasa heran dan tidak mengerti, kukira malam-malam Piao mengantar tamunya pulang. Benggo Ancau berdiam diri, otaknya sedang menerawang. Bagi dirinya persoalan ini amat aneh. Mana bisa Boh Chong Tiu mengikat hubungan dengan seorang yang menjabat wakil komandan Gilim Kun? Kalau hal ini tidak ia dengar dari keterangan Lim yang bagaimana juga ia tidak akan mau percaya? Pertanyaan Lim yang di pinggir kupingnya membuat ia tersentak kaget. Orang macam apakah sebetulnya Ciok Tioki itu? Dia adalah wakil komandan Gilim Kun. Sepatah demi sepatah Bengoan Chau menjawab dengan jelas dan pelan. Sebetulnya kedudukan dan asal usul Ciok Tioki. Lembu yang sudah tahu dari penuturan Uti Keng Tempo Hari, bahwa sekali lagi ia bertanya kepada Benggo Ancong hanyalah minta ketegasan dan pembuktian yang lebih konkret. Bukti sudah kenyataan, perasaan Lembu yang menjadi hampa kosong, lama-kelamaan menjadi masgul dan risau pula. Apa yang dikatakan Paman Uti kiranya tidak salah, Piaoko benar-benar ada intrik dengan pihak kerajaan, entah sepak terjangnya ini apakah demi hus yang pe kita atau demi mencari pangkat dan nama pribadinya demikian pikirnya. Tapi lantas terpikir pula olehnya, tidak, tidak pantas aku mencurigai Piaoko, bukankah tadi ia sudah menjelaskan bahwa dia hanya ingin berdiri di luar kalangan, tidak terseret dalam pertikaian? Hati Limbus yang kalut dan gelisah Semakin dipikir semakin kalut, tiba-tiba ia teringat pula akan ucapan Su Anging kepadanya, "Kita harus mengusir penjajah dan mengembalikan kejayaan negeri kita. Bagi setiap putra-putri bangsa, tidak bisa ia berdiri di luar kalangan tanpa ikut menanggung kewajiban, tugas dan tanggung jawab atas keruntuhan negerinya." Kalau Toh Piauko ingin berdiri di luar garis dan tidak mau terlibat Jelas sikapnya ini sudah tidak betul, demikian pikir Limbus yang lebih lanjut. Agaknya Bengko Ancau tahu akan kerisauan hatinya, katanya, Nonalin. Kau jangan terlalu banyak pikiran. Peristiwa malam ini, jangan kau sembarangan katakan kepada orang lain. Biar aku berunding dulu dengan Kim Toako. Aku akan berusaha menyelidiki biar terang duduk perkaranya. Aku tahu. Baiklah. Kita berpisah di sini, besok pagi-pagi jangan lupa mencari aku. Tatkala itu, Seng Putri malam sudah tinggi bercokol tepat di tengah angkasa. Bengo An Chow memang tidak ingin dilihat orang bahwa dia sudah mengantar Lin yang pulang supaya tidak menimbulkan omongan iseng. Lah memberikan janjinya, sebelum matahari terbit mereka akan bertemu di luar Giok Hankoan. Setelah Bengo An pergi. Seorang diri lembus yang beranjak sendirian ke depan dengan perasaan yang tidak bisa tentram. Tiba-tiba didengarnya kicauan yang merdu, begitu angkat kepala tampak burung kecil tadi kini muncul pula di hadapannya. Lembus yang tertawa, katanya, Kukirakah sudah menghilang, kiranya sembunyi di sini, apakah kau kangen padaku dan sengaja mencari diriku? Kalau dibicarakan memang aneh, Burung kecil ini memang seperti amat berat meninggalkan dirinya, terbang rendah berputar-putar di atas kepalanya Hati Limbus yang sedang gundah, kini mendapat teman dan dapat menghibur hatinya, melihat dia terbang di depannya pelan-pelan, tanpa terasa timbul sifat kanak-kanaknya Katanya tertawa, tadi tidak dapat ku kejar kau, kini kau terbang balik menggodaku lagi, coba ingin ku lihat kemana kau memancing diriku? Burung kecil ini, seperti bisa mendengar ucapan manusia, kalau limbus yang memburu cepat, maka ia pun terbang lebih pesat. Kalau limbus yang memperlambat langkah, ia pun terbang lambat. Limbus yang digoda dan dipermainkan, lama-kelamaan ia jadi kesal dan gatal hatinya tanpa sadar. Ya, kembangkan ginkang tingkat tinggi di antara batu-batu gunung dan semak-semak, belukar ia berloncatan dengan lincah dan tangkas. Ia kejar dan kunti terus kemana saja burung kecil ini terbang. Entah berapa jauh dan lama kejar mengejar ini terjadi, tiba-tiba pandangan lembus yang menjadi terang, ternyata tanah di sebelah depan menjadi lapang dan subur menghijau, bentuknya seolah-olah sebuah lembah kecil yang dikelilingi puncak-puncak pendek, dari lamping gunung sebelah samping sana tumpah sejalur air terjun, airnya yang berdobih tertimpa sinar bulan menjadi berkilau putih laksana mutiara, pemandangan jernih dan nyaman. Lembusi yang tertawa pula, ujarnya, "Banyak terima kasih kau bawa aku ke tempat ini. Betul-betul kehidupan di luar dunia lain." Belum lenyap suaranya, Tiba-tiba suatu keanehan terjadi, burung kecil itu tiba-tiba menerobos air terjun dan menyusup hilang ke dalam sana entah kemana. Keruan limbus yang tertegun heran, pikirnya, kiranya di belakang air terjun ini terdapat sebuah gua. Burung ini tidak membuat sarangnya di puncak pohon, masakah membuat penginapan di dalam gua, jarang terjadi hal macam ini, timbul rasa ingin tahunya segera ia kembangkan ginkangnya pula. Terus ikut menerobos tirai air dan kejap lain, ia sudah berada di belakang air terjun. Ternyata benar, di mana ia berdiri merupakan sebuah gua bermulut sempit yang berbentuk seperti buli-buli. Memangnya, limbus yang berhati polos tidak punya prasangka, bahwasanya tidak pernah terpikir olehnya. Dirinya bakal dibokong orang dengan langkah lebar, ia langsung melangkah masuk. Katanya, tertawa pula, ingin kulihat kemana kau dapat terbang lagi. Belum habis ya, bicara tiba-tiba didengarnya suara gemuruh, dan belum suaranya menggetarkan seluruh gunung. Tahu-tahu, sebuah batu besar menggelinding jatuh, dan tepat sekali menyumbat mulut gua. Seketika pemandangan menjadi gelap, tidak akan terjadi sesuatu kejadian yang begitu kebetulan di dunia ini. Batu sedemikian besar, tidak sejak dulu atau besok. Kenapa di saat limbus yang baru saja menginjak ke dalam lantas menggelinding jatuh dan menyumbat mulut gua? Meski limbus yang berhati jujur, lapat-lapat ia dapat meraba juga bahwa batu ini tentu ada seseorang yang sengaja mendorongnya jatuh menyumbat jalan keluarnya. Kejut dan gelisah pula hati limbus yang, dengan sekuat tenaga ia coba dorong batu itu apakah bisa dibukanya jalan keluarnya nanti? Namun bergeming pun tidak. Disekap di dalam gua, suara gemuruh air terjun kedengaran bergema keras di dalam gua laksana geledek di waktu hujan lebat. Jangan kata di dalam pegunungan sepi tiada orang akan tiba di tempat itu, meski ada orang di luar pun tidak akan mendengar teriakannya di dalam gua. Mau tidak mau mencelos hati Bu yang pikirnya, tempat ini amat jauh dari Gyeonghang-kean, mana mungkin mereka bisa mencariku ke sini. Berteriak minta tolong juga tidak berguna. Burung kecil itu tidak muncul lagi. Lembur yang jadi naik pitam tak terasa ia mengumpat dalam hati. "Kuanggap dia sebagai teman, sebaliknya dia memancing aku dan menjebak diriku di sini." Tiba-tiba ia tersentak sadar, "Eh, mana bisa burung sekecil itu mengatur jebakan?" Tentu seseorang telah memelihara dan mendidiknya sedemikian rupa serta memberi petunjuk padanya untuk memancingku kemari, karena jelas tidak mungkin bisa keluar. Apa boleh buat? Limbus yang lantas melolos pedangnya untuk menjaga keselamatan, meminjam cahaya kiloan batang pedangnya. Ia berjalan merambat maju ke depan, ingin dia melihat ada keanehan apa di dalam gua sebelah. Dalam sana tak lama kemudian. Tiba-tiba dilihatnya di pojokan sana ada benda yang berkilauan memancarkan sinar, waktu ia menghampiri dan menjemputnya kiranya serenteng ya bingcu yang bundar-bundar besar. Pengetahuan limbus yang mengenai nilai-nilai benda-benda mestika amat cetek, meski kelihatannya kotor dan tidak terlalu menyolok, namun serenteng mutiara ini sama memancarkan cahaya kemilau yang menyilaukan mata tahulah dia bahwa itulah benda mustika yang tak ternilai harganya. Karena merasa bagus untuk mainan, ia tenteng rentengan mutiara itu di antara jari-jari tangannya. Serenteng mutiara mustika ini, bila diketemukan orang lain pasti bisa kesenangan seperti putus loteri 10 juta, namun berada di tangan Limbus yang, dalam hati ia cuma tertawa getir saja, pikirnya, aku terkurung di dalam gua yang gelap ini, mungkin tiada harapan untuk melihat cahaya matahari lagi. Meski ya bingcu ini tiada ternilai, apa pula gunanya bagi diriku? Di dalam gua yang begitu gelap sebenarnya tidak bisa melihat apa-apa, untunglah cahaya kemilau dari pancaran rentengan mutiaranya itu sedikit memancarkan penerangan meski tidak berjarak terlalu jauh dan tidak sebanding lentera umumnya, Lapat-lapat dapat juga melihat keadaan sekelilingnya dan mengenal setiap benda yang dekat di sekitarnya. Mengandal sinar mutiara mengganti sinar lampu limbus yang meraba-raba maju terus, tak tertahan ia tertawa geli, ujarnya, meski mutiara ini tidak bisa dimakan mengenyangkan perut, namun masih cukup berguna juga. Mendadak dilihatnya dinding di kedua sampingnya halus licin seperti kaca, lapat-lapat seperti ada ukiran di atasnya. Timbul rasa ingin tahu Lim Bu Siang, waktu ia maju mendekat dilihatnya ukiran itu ternyata adalah gambar dua sosok tubuh manusia. Gambar sebelah kiri adalah seorang laki-laki. Berwok bermata bundar seperti mata harimau, sikapnya kereng berwibawa, sedang gambar di sebelah kanan adalah perempuan cantik bermuka bundar panjang seperti buah to, alis lentik bertubuh ramping, Tindak tanduknya kelihatan amat mesra terhadap laki-laki berwok. Gambar ini begitu nyata dan bagus sekali, seolah-olah hidup. Yang mengherankan bahwa tangan mereka masing-masing menyekal sebatang pedang, meski sikap si perempuan begitu mesra penuh rasa cinta. Namun gaya keduanya jelas sedang bertanding pedang, malah ujung pedang perempuan itu menuding tepat di atas jalan darah penting di tubuh si laki-laki. Walau Limbus yang bukan seorang ahli silat tingkat tinggi, namun sekali pandang cukup diketahui bahwa jurus permainan pedang ini adalah tipu serangan yang amat lihai dan keji. Limbus yang merasa wajah laki-laki berwok ini seolah-olah sudah pernah dilihatnya entah di mana, dalam hati ia berpikir, aneh, entah di mana aku pernah melihat orang ini sekonyong ia teringat bahwa gambar laki-laki berwok di dinding ini bukan lain adalah maha guru silat atau cikal bakal dari perguruannya yaitu Jan Bauhek adanya. Ayah Limbus yang ada menyimpan sebuah lukisan suconya ini sebagai barang antik yang amat berharga, tidak gampang-gampang ia mau mengeluarkan dipertontonkan kepada orang luar, Limbus yang sendiri pun hanya pernah melihatnya sekali. Tak heran aku seperti sudah kenal dan pernah melihat beliau. Ternyata cosu adanya, tersipu-sipu limbus yang berlutut terus menyembah tiga kali. Siapa pula perempuan cantik ini? Demikian dalam hati ia bertanya-tanya. Dari penuturan ayah, sejak zaman dahulu sampai sekarang perguruan kita mengisahkan bahwa cosu hanya hidup sebatang kara sampai hari tua tidak pernah menikah. M, peduli siapa dia? Coba kulihat Kero bagaimana ia melawan dan bertanding pedang dengan Chosu. Kedua dinding di kiri kanan itu terdapat 13 lukisan, setiap gambar terdapat dua orang yang masing-masing sedang bergaya bertanding ilmu pedang. Dari gambar pertama Limbus yang mulai memeriksa dengan cermat dan penuh perhatian, sekejap saja tanpa disadari ia sudah tenggelam seperti orang kehilangan kesadaran dalam menikmati ajaran-ajaran ilmu pedang maha tinggi. Terasa olehnya gaya permainan ilmu pedang keduanya betapa tinggi, hebat, dan sulit dijajaki, sampai pun gerak badan dan langkah kakinya pun bukan olah-olah menakjubkan, seolah-olah ajaran hayal yang masuk di akal. Ternyata, ketiga belas gambar yang berderet-deret itu merupakan gambar bersambung yang berurutan dari satu, kedua, dan seterusnya. Gaya dan gerak geriknya pun merupakan suatu rangkaian gerak pedang yang lengkap. Semula Limbus yang tidak menyadari hal ini, namun lambat laun baru ia sadar dan paham. Dari tingginya intisari ilmu pedang ia maju lebih lanjut mendalami intisari gerak badan dan langkah kakinya yang merupakan perpaduan yang bertalian erat satu sama lainnya. Sudah tentu penemuannya ini menjadikan Limbus yang kegirangan setengah mati seperti putus lotre 20 juta, seolah-olah rejeki nomplok berjatuhan di atas dirinya. Maka terasa rentengan mutiara yang bersinar di tangannya ini menjadi benda yang kecil dan tidak berharga sepeser pun bila dibanding penemuan ilmu silat perguruan yang paling tinggi ini. Meski kegirangan, pikiran lembus yang tetap jernih, mendadak tergerak hatinya, pikirnya, bukan mustahil orang itu sengaja menggunakan burungnya memancing aku kemari. Begitulah dengan segala perhatian dan semangatnya, Limbus, yang terus mempelajari ilmu pedang yang berada di ukiran dinding, lupa waktu, lupa makan, seperti orang mabok, seperti orang linglung pula. Sayang cahaya yang terpancar dari rentengan mutiara itu, betapapun tidak, seterang sinar lampu biasanya ia jadi merasa amat berat dan harus mengerahkan seluruh kekuatan tajam matanya, namun yang dilihatnya toh hanya samar-samar belaka entah berapa lama berselang, tiba-tiba terasa pandangannya menjadi terang. Ternyata sudah tiba hari kedua, cuaca di luar sudah terang tanah. Dalam gua itu memang terdapat celah-celah batu gunung yang berlubang dan menembus selarik sinar matahari yang menyinari seluruh gua. Teringat oleh Limbus yang akan janjinya dengan Benggo Ancau, dalam hati ia membatin Tentu, dia sedang mencari aku kemana-mana. Sayang, aku tidak bisa menemaninya melihat matahari terbit di puncak giok Ting. Ai, hari ini aku berhasil mempelajari intisari ilmu pedang perguruan kami yang paling murni dan lengkap. Meski mati kelaparan di dalam gua ini pun, apa halangannya? Dari celah batu di pojokan sana terdapat tetesan air. Lembu yang membuka mulutnya di sebelah bawah sehingga tetesan air masuk ke dalam mulutnya. Setelah minum seteguk air gunung yang dingin, hilanglah rasa dahaga dan gelisah hatinya selama ini, namun perut sedikit pun belum terasa lapar. Lambat laun cahaya matahari sudah menyinari seluruh gua, pandangannya menjadi terang, gambar-gambar lukisan di atas dinding kini dapat dinikmatinya lebih jelas. Lembus yang menyimpan rentengan mutiara itu, Lalu mulai lagi ia periksa dari gambar permulaan sampai akhir, berturut-turut dua kali, sekarang setelah cahaya terang baru. Didapatinya bahwa di setiap gambar-gambar itu di bawahnya ada diberi keterangan beberapa huruf-huruf kecil-kecil sebesar beras. Pada gambar pertama di bawah kaki laki-laki itu ada tertulis. Lewatkan bun masuk lewi. Sedang di bawah kaki perempuan tertulis memutar ke tembun mundur ke TLNW. Limu yang berpikir, ternyata gerak langkah mereka mengikuti posisi Go Heng Pad Kwa, untung ayah pernah mengajarkan kepada aku. Setelah berhasil menyelami gerak langkah dan gerak-gerik permainan jurus dan tipu-tipu pedang di atas ukiran dinding, maka lebih mendalam pula pengetahuannya terhadap ketiga rangkaian gerak ilmu pedang yang tercantum di sana. Kiranya gerak pedang si wanita cantik justru berlawanan dan merupakan lawan tertangguh terhadap ilmu pedang hus yang P mereka, sementara ilmu pedang Jan Bauhek merupakan jurus-jurus pedang pemunah dan peranti balas menyerang yang hebat pula, semakin berubah dengan berbagai ragam aneh dan lihai. Akhirnya keduanya sama kuat dan setanding. Diam-diam Limbus yang membatin, Ternyata yang ku pelajari dulu hanyalah kulitnya saja dari ajaran asli dan murni dari ilmu pedang perguruan kita, kalau digunakan untuk menghadapi wanita ini, mungkin setengah gebrak saja tidak akan mampu bertahan. Begitulah dengan cermat dan seksama limbus yang mengulangi dari depan pula, sampai beberapa kali, sehingga akhirnya sudah hafal di luar kepala benar-benar, Lalu ia duduk bersimpuh seperti orang sama diserta mengulanginya pula. Teori ajaran murni perguruannya dititik dalam benaknya, meraba dan menyelaminya lebih mendalam. Sekonyong-konyong didengarnya suara gemuruh seperti bom meledak, seketika ia melonjak bangun saking kaget, waktu ia angkat kepala, tampak batu besar yang menyumbat mulut gua ternyata sudah terserok minggir ke samping, maka air terjun yang mencurah dari atas berhamburan munkrat masuk ke dalam gua, seketika mukanya basah oleh cipratan air dingin. Segera Limbus yang bersoja ke tengah udara serta berseru, terima kasih akan petunjuk Ciampo yang mulia, sehingga aku dapat mempelajari rahasia pelajaran inti silat perguruan kami, belum lenyap suaranya. Mendadak dirasakannya seperti ada orang berbisik di pinggir kupingnya, jangan sampai diketahui oleh Piau Komu. Cepat limbus yang menerobos keluar gua dan menerjang keluar pula dari tabir air terjun. Begitu berada di luar, tampak alam sekelilingnya hening tenang hanya terdengar hembusan angin pegunungan yang mengejutkan burung-burung keluar beterbangan dari sarangnya, mana ada tampak bayangan manusia seorang pun. Lim Bu Siang tahu bahwa tokoh kosen yang membantunya itu tidak sudi mengunjukkan dirinya, diminta pun tiada gunanya. Terpikir oleh Lim Bu yang, tentu mereka sedang mencariku kemana-mana, biarlah segera aku kembali saja, kesempatan lain biar aku putar balik lagi, belum habis ya berpikir maka didengarnya seorang berteriak nyaring di kejauhan sana, Bu Siang, Bu Siang, itulah suara istri Boh Chong Tiu. Lian Jai Hang adanya. Cepat, Limbus yang mengiakan dengan suara melengking, "Aku ada di sini." Di kejauhan sana terdengar pula Lian Jehong berteriak, "Nah, itu sudah ketemu." Disusul ia menyambitkan sebatang panah berasap ke tengah angkasa. Kejap lain, Limbus yang sudah memapak maju, serunya tertawa, Piauso, kau sudah pulang. Kenapa begitu tegang kelihatannya? Pagi tadi baru aku pulang. Ku dengar katanya kau semalam menghilang." Sungguh aku ikut khawatir. Mereka sedang mencarimu ke segala pelosok gunung. Kau malah enak-enak jalan-jalan di sini. Limbu yang menjadi menyesal, ujarnya, wah membuat repot kalian saja, sungguh membuat hatiku kurang enak. Semalam kau sembunyi di mana? Tiaw kamu mengira semalam kau menikmati panorama padang rembulan dengan benggo ancau sampai lupa pulang. Tadi pagi waktu Bengguan Chow mencari kau tidak ketemu, baru dia menjadi gugup dan kebingungan. "Merah muka Bu Siang, katanya, "waktu semalam aku pulang, di tengah jalan kulihat seekor burung kecil mungil yang elok sekali, aku ingin menangkapnya, tanpa sadar tahu-tahu ku kejar sampai di sini." Lian Jehang menjadi geli, ujarnya, "setan kecil seperti kau ini masih kekanak-kanakan seperti dulu saja." Tengah mereka bicara, tampak Boh Chong Tiu dan benggo An Chau sedang berlari mendatangi. Berkata Lian Jai Hong tertawa, coba lihat, bukan aku saja yang ikut menjadi gugup. Setelah dekat berkatalah Boh Chong Tiu menghela nafas, untunglah akhirnya ketemu. Pagi-pagi benar Beng To Ako sudah mencari kau, sungguh membuatnya gelisah setengah. Mati. Ya, kelihatannya kalian berkelakar begitu senang. Soal apa yang kalian bicarakan? Segera Lian Jehang menceritakan apa yang dia dengar dari Bu yang kepada suaminya. Dengan heran Boh Chong Tiu berkata, sudah beberapa bulan aku menetap di sini, selamanya belum pernah kulihat burung seperti itu. Tapi bila kau tidak bisa menangkap burung itu seharusnya lekas kembali, kenapa sampai menginap semalam di sini, dan sampai sudah lohor baru mau pulang? teringat oleh Limbus yang akan pesan orang itu, namun ia sendiri orang yang polos dan tidak pernah bohong, sesaat ia sangsi, terpaksa menyahut, di belakang air terjun terdapat sebuah gua, kulihat burung itu menembus air terjun dan menghilang ke sana, maka ku kejar masuk ke sana pula. Boh Chong Tiu kelihatan terkejut, serunya, apa yang kau temukan di dalam gua? Keadaan gua itu amat gelap, di tengah malam buta rata lagi, mana dapat melihat apa-apa begitu terang tanah aku lantas berlari keluar, karena bingung dan gelisah tanpa sadar aku lantas kesasar jalan, demi menepati pesan orang itu terpaksa ia berbohong, sementara jari-jarinya menyentuh rentengan mutiara yang ia simpan di dalam kantong bajunya serta merta panas kulit mukanya. Bertambah heran dan tertarik bohcong tiu dibuatnya Sejenak ia termenung lalu tiba-tiba bertanya, oh, di sekitar sini terdapat sebuah gua seperti itu, ingin aku masuk ke sana untuk memeriksanya. Di mana letak air terjun itu, tentu kau masih ingat bukan? Marilah sekarang juga kau bawa kami ke sana untuk memeriksanya. Lian Jehang mengerut kening, katanya, Piao Moai sudah kelaparan satu malam dan setengah harian ini, biarlah dia. Pulang dulu mengisi perutnya, baru datang kemari lagi, toh belum terlambat. Kau tahu apa? Sentak Tiu, Soal ini amat penting, mana boleh dibuat lambat-lambat. Terima kasih akan perhatian Piauso. Perutku memang belum terasa lapar. Terpaksa Limbus yang angkat bicara supaya Piausonya tidak bertengkar dengan Piaukonya, sementara dalam hati ia membatin, agaknya Piauko sudah tahu rahasia di dalam gua itu. Maka kelihatannya dia begitu tegang, tapi ukiran dinding itu tidak akan bisa lari sendiri. Kenapa pula dia begitu gugup? Ai, betapapun Piawoko yang kuhadapi sekarang, sudah bukan lagi Piawoko di masa kecilku dulu. Begitulah sebari membatin limbus yang mengembangkan ginkangnya berlari kencang tanpa banyak bersuara lagi, langsung membawa bohcong Tiu beramai ke tempat air terjun itu, katanya. Gua itu berada di belakang air terjun ini. Boh Chong Tiu segera unjuk seri tawa lebar, ujarnya, Piao Moai, untunglah ada kau, kalau tidak secara kebetulan kau mentrobosan dan menemukan gua ini, mungkin aku harus banyak memeras keringat untuk mencarinya pun belum tentu bisa ketemu. Tak tahan lagi, bertanyalah Lian Jehong, sebetulnya apakah yang sedang kau cari? setelah berada di dalam kau tahu sendiri. Sekarang aku sendiri juga belum tahu apakah barang yang ku cari benar ada di dalam gua, maka ia mendahului menerobos tabir air terjun menyusup ke dalam gua. Dengan merasa tertarik dan keheranan Benggo Ancau mengintil di belakang lembus yang ikut masuk ke dalam gua. Tiba-tiba Boh Chong Tiu berseru terkejut, katanya, Beng Heng, kau juga ikut kemari. Baru sekarang Bengguan Chow tersentak sadar, mungkinkah di dalam gua terdapat sesuatu rahasia, dia hendak merahasiakan terhadap diriku? Di saat ia serba salah dan kikuk, mendadak didengarnya Boh Chong Tiu berteriak kaget, celaka. Lim Bu juga amat terkejut, waktu ia menegasi baru didapatinya bahwa gambar ukiran di atas dinding kini sudah menjadi lenyap licin tampak di tanah bertumpukan debu bekas kerukan batu-batu dinding, tak perlu disangsikan lagi bahwa ukiran di atas dinding sudah dikerik rata licin oleh seseorang. Lembus yang menjadi paham, pikirnya, tentu perbuatan tokoh kosen aneh itu. Baru setengah jam yang lalu aku meninggalkan tempat ini, secepat itu pula dia sudah mengerik kelicin dinding bergambar ini. Diam-diam ia merasa bersyukur dan menyesal pula pikirnya, ternyata tokoh kosen itu tidak menghendaki Ko menemukan dan mempelajari rahasia intisari ilmu silat perguruan kami, Untunglah aku tadi tidak terlanjur memberitahukan kepadanya. Sementara Lian Jehang yang menjadi keheranan dan bingung, apanya yang celaka? Boh Chong Tiu menarik nafas, katanya, Tiada halangannya sekarang kuberitahukan kepada kalian. Kalian tahu kakek moyang leluhurku yaitu Boh Jong Liong adalah murid terbesar dari Chosu kita, Jan Bao He. Beliau secara rahasia ada mewariskan kepada kita sebuah rahasia yang hanya diketahui marga Boh kita. Katanya Chosu ya ada meninggalkan pelajaran silat perguruan kita di dalam sebuah gua di Gunung Taisan. Tapi beliau sendiri pun belum pernah menyaksikan sendiri. Dari mana kau bisa tahu bahwa gua inilah yang dimaksud demikian Lian Jehang menegas. Bukan mustahil inti ajaran silat itu tersembunyi di dalam gua yang lain? Sementara diam-diam Boh Chong Tiu sedang mereka-reka, Bu yang tidak akan membual terhadapku. Dia tidak membawa senjata tajam lagi, Mengandalkan kekuatan telapak tangannya tidak mungkin bisa mengikis dinding batu ini sedemikian licinnya, perbuatan siapakah ini? Mungkinkah perbuatan orang yang bersuit dan memuji semalam itu? Yang jelas di atas dinding ini sebelumnya pasti ada apa-apanya, entah apakah intisari pelajaran silat perguruan kita demikian hatinya menjadi kurang tenteram dan was-was, Segera ia menjawab pertanyaan istrinya, semoga seperti apa yang kau katakan. Sekarang sudah jelas di sini tiada apa-apa yang dapat kita temukan, marilah kita pulang. Jangan kau lupa. Benar, besok sudah tiba hari yang ditentukan, masih ada beberapa tamu agung yang belum tiba, kukira hari ini pasti mereka bisa tiba, marilah kita lekas pulang menyambut kedatangan mereka, demikian ujar Boh Chong Tiu. Tanpa hiraukan sikap istri dan yang lain-lain ia mendahului menerobos keluar. Belum jauh mereka menempuh perjalanan, benar juga dilihatnya seorang murid Hus yang pe berlari-lari mendatangi, serunya, Boh Chiang Bun, silakan cepat pulang, ada tamu agung datang. Tamu agung siapa tanya Boh Chong Tiu. Ada beberapa orang. Di antaranya terdapat Suhei Sin Leong Ki Kian Ya ada lagi Tantai Hiap bertiga ayah beranak kini sudah tiba semua, demikian lapor murid itu. bohcong Chong Tiu kegirangan, katanya, Tantai Hiap adalah pemimpin bulim daerah Kanglam, kukira sulit dapat mengundang beliau untuk hadir, tak nyana beliau orang tua bukan saja datang, malah membawa kedua puterannya sekalian. Demikian juga Kilung Hiong, biasanya ia suka mengembara tanpa menentu jejaknya, Kukira undangan yang kukirim belum bisa sampai di tangannya, kiranya beliau pun sudah tiba, sungguh amat menggirangkan. Boh Chong Tiu sudah hafal jalan pegunungan, segera ia kembangkan ginkang memimpin di sebelah depan menunjukkan jalan. Tak lama kemudian mereka tiba di hutan pohon siung, kebetulan bersuah sama Chiok Heng yang membawa keempat tamu agung menuju ke atas gunung. Setelah mengadakan basa-basi sekadarnya berturut-turut Boh Chong Tiu memperkenalkan para tamu kepada Beng Ancau beramai. Waktu mendengar nama Beng Ancau Chow, Suheysin Leong Kikian ia terdengar mendengus dan membuang muka. Beng Ancau tidak tahu bahwa kakek tua ini masih ada ikatan famili jauh dengan Nye Obok, kini baru pertama kali berkenalan, sikapnya kok kelihatan kurang senang terhadap dirinya. Keruan ia melengak heran. Setelah menjengek, Kikian ia melirik serta tertawa dingin kepada Bengo Ancau. Ternyata kau inilah, Bengo Ancau. Beberapa tahun terakhir ini cukup besar juga namamu menggetarkan Kangou. Bengo Ancau keheranan, terpaksa ia melayani dengan sikap rada sungkan. Sahutnya tidak berani. Para sahabat Kangou memang suka menempel emas di mukaku, terlalu mengagulkan dari kenyataan harap Lo Chiam Pua suka memberi petunjuk. Ki Kian Ya menyahut tawar, aku sudah tua tidak berguna. Mana berani mengagulkan diri sebagai Lo Chiam Pua segala di hadapan Eng Hiong muda yang perwira? Soal petunjuk jangan. Diharapkan lagi, sementara dalam hati ia membatin, nanti setelah ku selidiki jelas duduk perkaranya kepada Nye Obok, Betapa pan harus ku beri hajaran setimpal kepada arak muda kurang ajar ini. Untunglah di saat Bengkoan Chau merasa kikuk dan risi, kebetulan Kim Tio Kliu pun sedang mendatangi. Kim Tio Kliu punya hubungan akrab dan kental secara kekeluargaan dengan Tantian I Ayah beranak. Sudah tentu ia pun kenal baik pada Kikianya. Setelah memberi hormat dan saling sapa tes berkatalah Kim Tio Kliu. Saudara Beng ini datang dari Xiao Kim Juan, Laskar Gerilya mereka beberapa tahun ini berjuang menggempur penjajah secara gemilang, pahalanya saudara Beng ini tidaklah kecil Ya, Xiao Chuan dan Leng Tiat Jiao dan pemimpin Laskar Gerilya lainnya selamanya amat kukagumi, demikian ujar Kikian ya Cuma sayang kedua orang ini sama punya cacat dan kelemahan, yaitu tidak begitu keras dan berdisiplin memimpin anak buahnya, sehingga di antara naga-naga itu tercampur beberapa ekor ular, baik dan buruk tercampur aduk. Memang tidak sedikit orang-orang gagah atau parang hiong dalam laskar gerilya, namun bukan mustahil terdapat beberapa bajangan tengik suka mencatut nama. Sindiran pedasnya ini jelas ditujukan secara gamblang, sudah tentu bengkoan cawamat terperanjat. Kim Tio Kliu pun tidak kurang herannya, entah dari mana juntrungan kata-kata orang. Tak tahan lagi berkatalah Beng Go Ancao, anggota Anggauta Laskar Gerilya ada laksaan banyaknya, ada buruk dan ada yang baik campur aduk adalah tidak mungkin dihindari lagi. Entah kilo ciampu ada mendengar dari mana tentang siapa pula yang berkelakuan kurang senonoh, sehingga memalukan gengsi dan nama baik Laskar Gerilya. Harap sukalah bicara gamblang, kelak pasti akan kulaporkan kepada Lengto, "Aku supaya dijatuhkan hukuman yang setimpal." ya menjengek dingin, "Tunggulah saatnya setelah aku mendapatkan bukti-bukti yang nyata, tentu akan kulaporkan kepada Lengto, 'Aku kalian.'" Kim Tio Kliu tahu dalam persoalan ini tentu terselip sesuatu keganjilan yang perlu diselidiki secara cermat. Namun karena ia tidak begitu kenal pada pribadi Kikian ia tak enak ia banyak bertanya, pikirnya, Taipi Siansu dari Xiao Linbei adalah sahabat karib tua bangka ini, biar kelak aku minta bantuannya, tentu persoalan dapat dibikin terang, sementara ia kesampingkan persoalan ini. Segera ia menyapa kepada Tantian Ih, katanya, Paman Tan, saudara Beng ini meski bukan kelahiran Soh Chiu asli, namun sejak kecil dibesarkan di Soh Chiu. Boleh kalian terhitung setengah sanak dalam kampung halaman yang sama. Mendadak Tantian Ih pun berkata, di luar kota Soh Chiu, ada seorang Long Hyong bernama Hun Chiong San, apakah saudara Beng kenal pada beliau? Hun Chiong San adalah ayah Hun Chilo, mendengar tantian ih menyinggung beliau tak terasa kecut rasa hati Beng Chau, sahutnya, sayang Hun Lung Hiong sudah lama wafat. Aku tahu, aku pun merasa menyesal di saat Hun Lung Hiong masih sehat dulu tidak sempat bertemu dengan beliau. Soalnya belakangan ini aku ketemu seorang sahabat lama, baru teringat kepada Hun Lung Hiong ini. Kim Si Heng bicara soal sahabat kental ini dia amat ingin berkenalan dengan kau sahabat kental tan tentu seorang kaum persilatan yang cukup ternama juga entah siapa Siapakah dia hubungan kami memang cukup rapat sejak lama usianya baru menanjak 40 namanya Mia Oti yang Hong Apakah kau pernah dengar namanya? Apakah Miaotai Hiyap yang pernah membantu pihak Tian Li di Poting dan membunuh tujuh jagoan bayangkari itu? Benar, dialah adanya. Tahun itu kebetulan ia bertamu di Tian Li di Poting, kebetulan kebentur jago-jago bayangkari yang diutus kerajaan menggerebek markas besar Tian Li Hwe. Untunglah mendapat bantuannya sehingga banyak anggota Tian Li Hwe yang diselamatkan jiwanya. Kim Tio Liu menghela nafas, ujarnya, kabarnya orang ini gagah perwira, seorang jejak kakang yang berjiwa pendekar. Sayang aku hanya kenal namanya belum ada jodoh berkenalan padanya. Dalam pertemuan besar kali ini sebetulnya dia pun ingin ikut datang bersama kami, namun mendadak ia terhalang oleh suatu urusan lain hendak ke Tong Yifeng Sandisou. Boh Chong Tiu ikut menyela bicara, Kabarnya ada seorang Long Hyong yang bernama Xiao Qing Hai bertempat di Tong Yithing San sebelah barat juga. Xiao Qing sudah lama wafat, demikian Tantian ih menjelaskan, istrinya adalah kakak istri Hun Chiong San. Xiao Qing hanya punya seorang putri tunggal. Ibu beranak keluarga Xiao memang masih menetap di Tong Yithing San sebelah barat. Miao Tianhang adalah kenalan lama dengan keluarga Xiao itu, Sampai di sini ia berseritawa lalu menunjuk Tan Kong si dan melanjutkan, Kim Si Heng, bicara terus terang, semula Mia O Yang Hang ingin menjadi comblang melamarkan putraku ini, yang dimaksud adalah putri keluarga Xiao itulah. Oh, selamat, selamat ujar Kim Tio Liu tertawa senang. Merah malu selebar mukatan Tan Kong si, katanya, aku belum lagi ingin kawin. Hal ini sudah kubicarakan dengan Paman Miao. Oh, jadi kau tidak menyukai putri keluarga Xiao si itu, Tantian Ih menegas. Apakah kau menyukai putri keluarga Chao? Usia Paman Miao sudah sedemikian lanjut toh belum menikah. Yah, kenapa kau begitu gelisah memikirkan diriku? Kedua nona itu baru saja ku kenal, masa lantas mempersoalkan suka atau cinta segala. Soal pernikahan adalah urusan maha besar, biarlah mereka mencari jodohnya sendiri saja, demikian timbrung Kim Tio Kliu. Orang-orang tua tidak perlu bercapek lelah mencarikan jodoh putra-putrinya. Entah siapa pula keluarga Cao itu? Dia adalah sahabat karib Xiao Qing He semasa hidupnya yang bernama Cao Shoto. Kedua keluarga adalah bertetangga, kedua nona keluarga mereka berusia sebaya. Percakapan Tantian Ih dan Kim Tio Liu begitu asyik, hingga Bengo An Chow tidak sempat menyela bicara. Namun pikirannya justru sudah melayang mengenang Hun Cilo. Ternyata Chilo punya bibi yang menetap di Tong Yi San, Tak heran Kim Hu bilang ada orang pernah melihat dia di sana. Ai, jejaknya boleh dikata sudah ku ketahui. Entah kapan baru aku bisa menyusul ke sana menemui dia. Demikian renung Bengo An Chow. Tanpa terasa langkah kakinya menjadi lambat dan ketinggalan di belakang, limbus yang juga mengendorkan langkahnya. Di saat Bo Tiu bicara dengan tantian, secara diam-diam ia berbisik kepada Bengo Ancau, besok pagi-pagi, ku harap kau menunggu aku di hutan BWE. Bengo Ancau tersentak sadar dari renungannya, bayangan Hun Cila seketika sirna, kini berganti bentuk Siang yang terpanjang di depan matanya serta bertaraut wajahnya mengunjuk senyum getir. Kau dengar tidak tanya Limbus yang menegas. Ingat besok pagi-pagi tunggulah aku di hutan kembang BWE. Sudah tentu Benggo Ancau menjadi keheranan, ia berpikir, upacara besar berdirinya Hus Yang Pei diadakan besok pagi sebelum matahari terbit, jelas tidak mungkin dia ajak aku melihat matahari terbit di Giyok Hang Ting masa dia masih ada waktu senggang dan rasa isengnya untuk bertemu dengan aku walau hanya sekejap sebelum upacara besar itu dibuka m mungkin ada sesuatu urusan maha penting yang perlu diakartakan kepadaku mendadak dari arah depan sana dilihatnya ada seorang murid hus yang p berlari mendatangi dengan langkah tergesa-gesa kata kim tiok Liu tertawa tamu agung siapa lagi yang datang Murid itu segera melapor kepada Boh Chong Tiu, ada seorang yang bernama Chau Chok Toh, katanya dia tidak punya kartu undangan namun ingin menghadiri upacara berdirinya perguruan kita. Tapi beliau bilang ada kenal baik dengan Tantai Hiap. Tantai Hiap ujar Boh Chong Tiu tertawa. Sungguh amat kebetulan sekali. Chau Lo Chiam Po yang baru saja kasinggung kini kebetulan sudah tiba. Lalu ia berpaling memberi pesan kepada murid itu, Hayo lekas kau undang Chow Lo Chiam Pue itu naik ke atas gunung. Hari ini para orang-orang gagah dari seluruh jagat mulai berdatangan memenuhi seluruh puncak Taisan. Beng Goan diminta membantu menyambut dan melayani para tamu. Ia ikut repot satu hari penuh. Mungkin karena kelelahan satu hari tadi, Beng Goan gulak-gulik di atas ranjang tidak bisa tidur. Besok setelah pertemuan di sini bubar aku bisa cepat-cepat menyusul ke Tai O mencari Cilo. Tapi entah obok hendak mencari kesulitan padaku? Dia sedang mencari istrinya, perlukah aku memberitahu berita ini kepadanya? Lalu terpikir pula olehnya, tugas yang diberikan lengto aku padaku untuk mencari hubungan dengan orang-orang gagah seluruh jagat sudah kulaksanakan hampir seluruhnya. Hari ini tidak leluasa aku bicara dengan mereka, setelah pertemuan bubar terpaksa aku harus minta bantuan Kim Hiap untuk menemani aku mencari mereka, apa boleh buat, demi tugas aku harus menunda perjalanan ke Seoul beberapa hari lagi. Lain kejap ia berpikir pula, belum lama aku berkenalan dengan Bu Xiang, namun begitu intim dan besar kepercayaannya kepada aku. Ai dia memang seorang nona jelita yang lincah dan menyenangkan, sayang hatiku sudah kuserahkan kepada Cilo, walau tiada berjodoh menjadi suami istri dengan Cilo, namun hatiku ini tidak mungkin kuberikan lagi kepada orang lain. Ai, Cilo, Cilo, entah kapan baru bisa jumpa lagi dengan kau begitulah pikirannya melayang-layang sehingga hati gundah pikiran tidak tenang, Semalam suntuk ia tidak bisa tidur, tahu-tahu cuaca sudah mulai terang. Sebetulnya seumpama Bengko Ancau bisa tidur pulas dan bermimpi, meski mimpi ia pun tidak akan menduga bahwa Hun Cilo ternyata sudah tiba di Taisan juga. Hari itu setelah Hun Cilo berpisah dengan bibinya, di sebuah kota kecil yang terletak di sebelah utara Tai Owiya membeli seekor kuda, di kota kecil macam itu sudah tentu tidak bisa memperoleh kuda bagus, namun di siang hari. Bolong Hun Cilo tidak leluasa mengembangkan ginkangnya berlari pesat, terpaksa ia menunggang kuda kurus yang dibelinya dengan harga cukup mahal. Untunglah menurut rencana semula Hun Cilo tidak ingin menghadiri pertemuan besar ini, maksudnya cuma hendak menunggu di bawah gunung saja, Harapannya di sana ia bisa ketemu dengan Chow Shok Toh dan memberi tahu keadaan bibinya. Sudah tentu ia pun mengharap bisa melihat Beng An Chow, cuma tidak bersedia bertemu secara berhadapan. Kudanya kurus larinya lambat jadi tidak menjadi soal baginya. Dia mengenakan kedok muka pemberian Mia Yang Hong, hari itu ia sudah memasuki wilayah Chow Yang yang termasuk Provinsi Soatang, kira-kira masih dua ratusan li dari puncak Taisan. Saat mana ia sedang melewati jalan padang rumput liar yang tiada kelihatan ujung pangkalnya. Di saat ia mencongklang kudanya lambat-lambat, mendadak didengarnya sebuah suitan, sekonyong-konyong dari rumput-rumput liar di sekelilingnya serempak beterbangan senjata rahasia yang tidak terhitung banyaknya, seluruhnya meluruk ke arah dirinya. Untunglah kunci Cilo bisa berlaku sigap dan cekatan menghadapi kejadian yang tidak terduga ini, meski dibokong secara mendadak. Hatinya kaget namun tidak menjadi gugup karenanya. Secepat kilat ia melolos pedangnya bergerak dengan sejurus ia kain perhong. Terdengarlah suara terang-tering yang riuh dan ramai. Tiga batang piau terbang dan dua batang pisau terbang sekaligus kena disampuknya jatuh tapi sambaran senjata rahasia cukup banyak dan deras seperti kunang-kunang beterbangan, sulit diraba dan diduga sasarannya, kalau bisa menyelamatkan diri sebaliknya kuda tunggangannya pasti celaka, betul juga kudanya terkena. Sebatang panah beracun yang jahat seketika jatuh tersungkur dan melayang jiwanya. Hun Cilo ikut terguling jatuh dari punggung kuda. Orang-orang yang membokongnya itu menyangka dia pun Terkena sambitan nemgi, beramai-ramai mereka menerjang keluar dari semak-semak rumput liar, bertepuk tangan seraya bersorak, roboh-roboh koma -roboh, perempuan galak macamu ini berani berjuluk janjiu kuan In segala, hari ini kau menerima ganjaranmu yang setimpal. Tiba-tiba dengan gaya ikan mas meletik hun cilo melejit berdiri, berbareng ia menyampuk jatuh pula dua batang anak panah. Masih ada pula beberapa macam senjata rahasia yang bobotnya jauh lebih ringan dan kecil, sudah berjatuhan lebih dulu sebelum mengenai sasarannya. Karena jarak terlalu jauh, tiba-tiba di antara mereka ada seorang berteriak, "Wah, salah! Salah! Jangan kalian sembrono, bukan perempuan ini yang kita incar!" Tampak tiga ekor kuda mencongklang datang. Salah satu di antaranya pernah bentrok secara langsung dengan Jian Jiukan Im, maka dia mengenal raut muka orang. Orang ini pula yang menjadi pimpinan gerombolan orang-orang jahat ini. Maka terdengar pula salah seorang berteriak, "Hai, benar, memang salah orang." Tapi seorang lain pun berseru, "Kalau sudah salah biar salah, hayo yang saja jangan kepalang tanggung, perempuan ini belum mampus jangan kita biarkan dia hidup." Bikin mampus saja. Si pemimpin tadi lantas menunjang, benar, kita harus bikin tamat jiwanya. Hi, hi, jangankah sesalkan tindakan kami yang tidak kenal kasihan, anggap saja nasibmu yang sial kebentur di tangan kami. Senjata rahasia berbondong-bondong meluruk pula menghujani tubuh Cilo terutama sambitan senjata rahasia ketiga penunggang kuda itu jauh lebih keras dan telak mengincar tempat-tempat mematikan. Hun Cilo harus mengembangkan ginkangnya berloncatan selincah kupu segesit kerap berusaha berkelit dari berondongan senjata rahasia musuh, tapi kemanapun ia berkelit tak mungkin ia dapat keluar dari berondongan senjata rahasia yang begitu banyak. Lama-kelamaan telapak tangannya menjadi pegal kesemutan menangkis setiap senjata rahasia sambitan ketiga penunggang kuda yang kuat itu. Mau tidak mau mencelos hati Hun Cilo, batinnya, Tak nyana jiwaku bakal mampus di tangan kawanan berandal ini. Di saat-saat yang amat kritis ini, Hun Cila sudah pasrah nasib dan jelas jiwanya tidak akan dapat tertolong lagi, mendadak didengarnya suara kelintingan yang nyaring mendatangi dari kejauhan, dari semak-semak rumput padang lalang di depan sana muncul pula seekor kuda putih yang dibedal kencang, di atas punggungnya menunggang seorang perempuan pertengahan umur, belum lagi orangnya tiba, dari kejauhan suaranya sudah terdengar lantang, Jian Jiu Kuan Im di sini, para kunyuk yang tidak tahu malu berani kurang ajar dan bertingkah. Si pemimpin itu segera mengayun tangan dan memberi aba-aba, lekas, sambut dia dengan berondongan senjata rahasia. Hati-hati jangan tergesa-gesa dan gentar maka sasaran hujan senjata rahasia beralih arah, semua disambitkan ke arah perempuan pertengahan timur yang mendatangi. Saking banyak senjata rahasia yang disambitkan seolah-olah perempuan itu disongsong kembang-kembang salju yang bertaburan di tengah angkasa. Jian Giu Kuan Im tertawa dingin, ejeknya, kepandaian badut bermain di gelanggang murahan juga berani. Diunjukkan di depan seorang ahli tampak sebelah tangannya mengayunkan pecut sementara tangan yang lain bergerak selincah kupu menari menyambut dan menangkap senjata rahasia yang berterbangan mendatang, begitu tertangkap lantas disambitkan balik, maka dalam sekejap saja terdengarlah jerit dan pekik kesakitan dari berbagai penjuru saling bersahutan. Ada beberapa orang di antara musuh roboh kena senjata rahasia sambitan sendiri, Keruan mereka menjadi ketakutan dan bergelundungan masuk semak-semak kerumput, -semak sambil menahan rasa sakit ngacir pergi. Demikian pula yang tidak terluka menjadi ciut nyalinya, beramai-ramai mereka lari tunggang langgang mencawat ekor. Hun Chilo bukan seorang ahli penyambit senjata rahasia, namun dia pun cukup lihai dalam bidang ini. Melihat kepandaian perempuan pertengahan umur yang begitu hebat sesaat ya jadi terlongong Diam-diam ia kagum dan memuji dalam hati. Tak heran diberi nama julukan Jianjiu Im, ternyata tidak bernama kosong. Melihat para bawahannya yang terluka sama berkelejatan, yang lari pontang panting, si pemimpin menjadi gopoh juga. Terpaksa ia membalikan kuda tunggangannya hendak melarikan diri pula. Jianjiu Im segera tertawa dingin. Kukira siapa? Ternyata adalah kunyuk-kunyuk yang terima menjual jiwa bagi kepentingan Chong Xin Liang. Hektometer, Chong Xin Liang sendiri tidak berani muncul. Kini kalian yang disuruh mengantarkan jiwa. Masa begitu gampang kau hendak melarikan diri? Marilah berikan tanda, Meta. Seiring dengan kata-katanya, beruntun tangannya terayun menyambitkan tiga batang senjata rahasia. Kepandaian dan gerak gerik orang itu ternyata cukup tangkas juga, dengan gaya Teng li Yang Sin, sembunyi ke bawah perut kuda, ia berkelit dari sambaran anak panah yang mengincar tai yang hiat bagian atas, berbareng dengan itu goloknya. Dilintangkan menyampuk jatuh toh kuting yang menyerang bagian tengah, akan tetapi toh tidak kuasa meluputkan diri dari sambitan pisau terbang yang menyerang bagian bawah, di mana pisau terbang menyambar lewat daging pahanya kena terkupas sebagian besar. Saking kesakitan, konten orang itu terjungkal jatuh dari punggung kudanya. Untunglah, kudanya itu berlari jajar dengan seorang temannya yang lain. Dengan sigap, temannya itu meraih dan menjinjingnya, sementara tangan yang lain menghunjamkan belati di tangannya ke pantat kuda. Tusukannya menggunakan tenaga yang pas dan persis sehingga tidak melukai tulang pantatnya, namun karena kesakitan kuda itu berlari membedal seperti dikejar setan. Cepat Jan Jiu ke Amin maju menyapa, Cici ini, harap tunggu sebentar, segera ia keperak kudanya menyusul kuda musuh yang ditinggalkan dan sedang berlari-lari di tengah padang lalang. Begitu dekat Jan Jiu Koan Im lantas melompat ke atas punggungnya. Semula kuda itu seperti marah dan membedal-bedal dan melompat-lompat setinggi satu tombak. Jian Jiu Anim Im memegang erat bulu surinya serta menepuk-nepuk lehernya, kejap lain kuda itu menjadi tenang, setelah entah dibisiki apa-apa kini memblok balik ke arah sini dan menjadi jinak. Hun Chilau amat tertarik, pikirnya, Ternyata bukan saja Jian Jiukan ahli dalam kepandaian senjata rahasia, dia pun seorang ahli juga menjinakkan kuda, memangnya dia tidak tahu bahwa Jian Jiukan Im Kisengin adalah istri Utikeng. Utikeng adalah begal kuda yang terkenal di Kuantang, Kepandaian menjinakkan kuda Kisengin ini ia pelajari dari suaminya. Setelah berhadapan Kisengin segera memperkenalkan diri, aku bernama Kisengin. Kawanan penjahat itu semula hendak menyergap aku hampir saja kau yang menjadi korban, sungguh aku menjadi kurang enak hati. Kau kehilangan kuda, biarlah ku ganti dengan kuda ini. Sekarang dia sudah kujinakan, bolehlah berlega hati kau menunggang kuda ini, habis berkata ia melompat turun terus berikan kuda itu kepada Hun Chilo. Terima kasih akan pertolongan Kilihyap sehingga jiwaku diselamatkan, Betapa terima kasihku, mana pula berani menerima pemberian ini? Yang terang aku toh merampas milik orang lain pula, kenapa kau mensungkan? sungkan? Wataku suka terus terang, kau ketimpa bencana karena diriku, toh aku belum lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada kau. Cici, siapakah nama harummu? Kemana kau hendak pergi segera Hun Cilo mengarang sebuah nama palsu, katanya, aku bernama Beng Ho Anio tujuanku ketaian. Kepandaianmu cukup hebat juga. Maaf akan keteledoranku, harap tanya bukankah kau hendak menonton keramaian di Taisan. Boh Chong Tiu mendirikan partai menegakkan alirannya di Taisan, peristiwa ini pernah kudengar dari orang lain. Tapi aku sendiri belum setimpal menjadi tamu undangannya. Aku punya seorang teman yang mungkin akan hadir di sana, maka aku hendak pergi ke... Taisan untuk menunggunya di sana setelah dia pulang. Kenapa begitu mempersulit diri? Marilah kau ikut aku saja. Aku sendiri pun tidak punya surat undangan, tapi kutanggung kau pasti dapat dan leluasa tiba di atas gunung. Melihat orang cukup supel dan polos, Hun Chilo jadi tertarik untuk mengikat persahabatan. Diam-diam ia membatin, aku mengenakan kedok mukaku ini Ku kira Bengko An Chow tidak akan bisa mengenali diriku, maka ia berkata, "Kalau Li Hiap sudi membawa aku untuk membuka pandanganku, sungguh amat kebetulan sekali." Begitulah mereka segera cemplak kuda masing-masing terus berangkat berjajar. Di tengah jalan bertanyalah Cilo, "Siapakah kawanan penjahat itu? Pemimpin mereka bernama Chong Shin Leong, tapi tadi belum muncul." Orang Shi itu adalah cakar alap palap utama dari Set Ho Ting, itu komandan pasukan BHA yang kari di Istana Raja, cuma belum banyak para sahabat Kang Ho yang mengetahui hal ini. Dia merupakan susyok dari Boh Chong Tiu, Ciang Bun Jin Hu Siang Pei sekarang. Bahwa kali ini Boh Chong Tiu mendirikan partai Kukira pasti tidak akan datang, maka cepat cepatku susul tiba ke Taisan. Hun Chilo bertanya heran dan tidak mengerti, Bukankah Boh Chong Tiu termasuk kaum pejuang yang berjiwa pendekar? Kenapa susyoknya? Sudah lama Boh Chong Tiu bertengkar dan bentrok dengan susyoknya ini, tapi... Tapi apa? Sebenarnya Ki Seng Ing hendak bilang, tapi Boh Chong Tiu bukanlah seorang yang benar-benar berjiwa pendekar seperti yang kau bayangkan, meski wataknya polos dan supel betapapun ia baru berkenalan dengan Hun Cilo maka ia urungkan ucapannya itu, dan menjelaskan, tapi tahu orangnya melihat mukanya tidak tahu hatinya. Boh Chong Tiu seorang ciang bunjin yang baru saja pulang dari luar laut, lautan, seluk beluknya aku pun tidak begitu jelas, sudah tentu penjelasan ini tidak menarik bagi Hun Cilo karena yang diperhatikan hanyalah Beng ancau Maka dia pun tidak bertanya lebih lanjut mengenai pribadi Boh Chong Tiu. Untunglah Hun Cilo mendapat ganti tunggangan kuda jempolan, larinya jauh lebih pesat dari kuda yang dibelinya. Begitulah mereka melanjutkan perjalanan dengan cepat, hari ketiga pagi-pagi mereka sudah tiba di bawah Taisan. Tatkala itu kebetulan tiba Boh Chong Tiu mengadakan pembukaan berdirinya Partai Housiang Pei, upacara besar yang hirmat dan besar-besaran sedang berlangsung. Di puncak giok hang ting di Taisan pagi hari itu penuh sesak berjubel-jubel orang-orang gagah dari berbagai penjuru dunia yang memenuhi seluruh pelosok. Sudah tentu bengkoan cao dan lembus yang ada di antara mereka. Gumpalan awan putih melayang di tengah angkasa, puncak giok hang ting seperti dibungkus selendang putih, cuaca masih gelap, keadaan hening lelap tapi menembus celah-celah awan yang mengembang enteng di angkasa, jauh di ufuk timur sana mencorong setabir cahaya merah kegelapan. Cuma seng surya belum lagi muncul keluar dari peraduannya. Upacara kebesaran berdirinya partai haus yang ditentukan di saat matahari terbit. Maka banyak tamu-tamu yang sekaligus hendak melihat panorama terbitnya matahari pagi, Sejak cuaca masih amat gelap sudah berdatangan dan duduk berjubel di atas rumput. Di mana saja yang terdapat tempat luang di situ sudah penuh diduduki orang. Seperti pula keadaan Benggo Ancau, semalam, Lembu Siang pun tidak pernah terpejam matanya. Hubungan rahasia Piaukonya dengan Ciok Tioki sudah menjadi kenyataan dan diketahuinya dengan pasti, meski ia belum berani memastikan bahwa Piaukonya benar ada intrik dengan pihak kerajaan, akan tetapi bagaimana juga sudah menimbulkan rasa curiganya. Teringat olehnya janji yang dia berikan kepada Utikeng, tanpa merasa hatinya menjadi gundah dan gelisah. Betulkah aku harus bermusuhan langsung dengan Piaoko? Hal ini selamanya belum pernah dan berani ia pikirkan. Ai, semoga kecurigaanku ini tidak menjadi kenyataan. Terpaksa Limbus yang menyimpulkan ke arah yang baik. Sebelum dia tiba di tanah lapang berumput, dia sudah bertemu di dalam hutan kembang bwe dengan Bengo Ancau, sesuai apa yang pernah ia janjikan semalam. Dalam pertemuan rahasia inilah Limbus yang menceritakan apa yang dia ketemukan di dalam gua secara aneh itu serta mengutarakan isi hatinya kepada Benggo Ancau. Benggo Ancau sendiri juga tidak berani menuduh bahwa Boh Chong Tiu adalah orang jahat, namun rasa curiganya jauh lebih tebal dan banyak dibanding Limbus yang demi menjaga segala kemungkinan dan bencana, dia mengajukan suatu saran kepada Limbus yang Sarannya itu ialah, jangan membiarkan Boh Chong Tiu menjabat Chiang Bun Jin Hu Siang Pei mereka. Kalau bukan dia yang menjabat Chiang Bun Jin, lalu siapa kau? Aku mimpi juga Lim yang tidak pernah memikirkan Beng Ko An Chow bakal menyuruh dirinya menjabat sebagai Chiang Bun. Itu berarti secara langsung dia harus berdiri di tempat yang berlawanan dengan Piaukonya. sudah tentu hal ini merupakan peristiwa yang tidak berani dipikirkan olehnya, apalagi untuk merebut tempat kedudukan Ciyang Bun. Benar, kau pikir punya pikir, aku jadi berpikir untuk mencari calon lain untuk menjabat Ciyang Bun Jin, Jangan sekali-kali membiarkan Boh Chong Tiu menjadi Ciangbun Bun kalian, dan calon ini hanya kaulah yang cocok dan setimpal. Ayahmu merupakan ciam pua tertinggi dari Ho Siang Pei kalian. Kedudukan tinggi, namanya tenar dan dia agungkan oleh seluruh anggota partai kalian. Kalau kau yang tampil untuk merebutkan kedudukan Ciang Bun ini dengan dia, anak murid perguruan kalian meski banyak yang menjunjung dan mengagulkan Boh Chong Tiu, mau tidak mau mereka harus memberi muka pula kepada ayahmu, betapapun mereka tidak akan berani melawan secara terang-terangan. Kalau jabatan harus ditentukan mengandalkan kepandaian silat, kebetulan kau sudah mempelajari intisari ilmu pedang perguruanmu dari peninggalan cosu kalian, mustahil kau tidak mampu menundukkan dia. Akan tetapi, tapi apa, Bukan mustahil dia punya tujuan lain yang tidak kita ketahui sehingga dia mengikat hubungan rahasia dengan Ciok Tioki. Bahwasanya martabatnya masih tidak sejelek seperti yang dikatakan oleh Paman Uti. Ai, toh sudah kujelaskan, yang terang kita harus berjaga akan segala kemungkinan. Daripada meninggalkan bencana di kelak kemudian hari, lebih baik sekarang kita tidak bekerja kepalang tanggung. Aku, apapun aku tidak tahu, mana bisa menjadi Ciang Bun? Kami semua akan membantu kau menyelesaikan segala kesulitan. Baru kemarin aku dapat menyelami intisari pelajaran silat peninggalan Cosu di atas dinding itu, masih jauh dikatakan sempurna, belum tentu dalam bidang ilmu pedang aku bisa mengalahkan dia. Aku percaya kau pasti dapat mengalahkan dia. Meski tidak mungkin, apa halangannya kau coba-coba, toh tidak merugikan. Ai, aku. Soal ini amat penting, kau harus bisa berpikir secara objektif dan demi kepentingan orang banyak, jangankah sekali-kali dilibat oleh perasaan pribadimu. Bu Siang, sudahlah jangan kau ragu-ragu. Dalam percakapan di hutan BWE itu Beng Goan sudah memberi bekal keberanian serta membentangkan untung ruginya kepada Lim Bu Siang. Tapi Limbus yang masih sangsi dan belum berani ambil keputusan. Tatkala itu ia duduk berendeng bersama Bengguan Chow di atas rumput di tengah-tengah sekian banyak orang yang berkerumun. Keadaan menyebabkan Bengguan Chow tidak leluasa berbicara dengan dia. "Hai, lihat, matahari terbit entah siapa di antara sekian banyak orang telah bersorak kegirangan." Pandangan seluruh hadirin serempak tertuju ke ufuk timur. Pembukaan upacara besar berdirinya partai sudah ditentukan oleh Boh Chong Tiu pada saat matahari terbit, maka segera upacara akan dimulai. Mendadak Bengko Chau menggenggam merat tangan Lim Busyang, serta berbisik di pinggir kupingnya, Busiang gairahkan semangat dan bangkitkan keberanianmu. Melihat matahari terbit di puncak tai san sungguh merupakan suatu panorama aneh yang menakjubkan, Lambat laun di ufuk timur terpancar cahaya merah keemasan semakin menyala terang dari celah-celah mega pelan-pelan muncul keluar bola bundar sedikit demi sedikit semakin lama naik ke atas meninggalkan garis pertemuan langit dan bumi seluruh alam semesta ditaburi cahaya merah keemasan yang bertebaran seperti menari legat-legot di tengah angkasa sebentar ke timur mendadak ke arah barat mengikuti bergeraknya awan Semakin lama gumpalan mega berkumpul semakin tebal, seolah-olah membentuk sebuah istana megah di tengah angkasa yang keemasan. Dunia menjadi terang benderang dan puncak Taisan pun seperti terbangun dari kepulasan semalam suntuk, hawa segar dan menyamankan badan. Betapa indah dan semaraknya pemandangan matahari terbit ini sulitlah dilukiskan dengan kata-kata. Pendek kata, begitu bola api sebesar gantang mencelat keluar dari peraduannya, murid Hus yang Pei yang mengatur upacara sembahyangan segera berseru seperti senandir. Hock. Hus yang terbit laksana matahari, menyinari seluruh dataran besar di puncak tinggi Taisan kita menegakkan aliran mendirikan partai. Dimulailah pembukaan upacara besar berdirinya Partai Hu yang Pei di Tionggoan. Para hadirin terdengar sama berbisik sepak terjang Boh Chong Tiu sungguh amat takabur dan keterlaluan dengan pamo tengik segala, tapi ada pula orang yang berkata, meski adanya takabur, namun Hus yang baru pulang dari luar lautan, betapapun merupakan suatu hal yang harus dicanangkan bagi perkembangan kaum persilatan khususnya. Di tengah tembang sanjung murid pemimpin upacara Pelan-pelan Boh Chong Tiu melangkah naik ke atas panggung batu yang didirikan di tengah-tengah lapangan rumput. Pertama-tama ia menjura ke empat penjuru, lalu mulailah ia membuka kata-kata sambutan. Kata sambutannya kedengaran amat sungkan dan prihatin, pertama-tama ia mengucapkan banyak terima kasih kepada para Ciampo dari berbagai partai, para Ciang dan orang-orang gagah yang hadir dari berbagai penjuru dunia, akan kesudiannya meluangkan waktu menghadiri pembukaan berdirinya Partai Husyang Pei mereka. Selanjutnya ia ceritakan sejarah berdirinya Husyang Pei di bawah pimpinan Cikal Bakal mereka yaitu Janan Hek sejak Dinasti Tong pada seribu tahun yang lalu. Tak lupa ia jelaskan juga perkembangan selama ini di luar lautan dan bersyukurlah bahwa hari ini akhirnya bisa kembali ke tanah leluhur dan berdiri dengan disaksikan seluruh kaum persilatan seluruh dunia. Sejarah Hus Yang Pei sudah banyak orang mengetahui, maka ceritanya yang panjang lebar membuat banyak hadirin menggerutu dan tidak sabar. Sudah tentu bagi yang belum mengetahui, mendengarkan dengan penuh perhatian. Bahwa banyak hadirin yang sudah tidak sabar dan merasa sebal, sudah tentu keadaan tidak bisa tahan tenang dan hening hikmat lagi. Yang hadir dalam pertemuan besar ini terdiri dari kaum persilatan yang tersebar dari mana-mana. Biasanya amat sulit bisa ketemu satu sama lain. Kini secara serempak mendadak bisa bertemu dan jumpa, maka banyak di antaranya yang berjubelan di antara mereka untuk mencari sahabat atau kenalan lama untuk ajak bicara. Beng Goan Chow menggenggam tangan Lim yang semakin kencang, bisiknya lagi, Bu Siang, tekadmu sudah teguh belum? Lim yang mandah tertawa getir. Pertanyaan ini sudah kedua kalinya diajukan oleh Beng Goan Chow, namun tekadnya belum lagi bulat. Di saat hatinya gundah gulana itulah, ada seseorang mendesak maju ke dekatnya dan menepuknya pelan-pelan katanya tertawa, Bu Siang, betapa sulit aku mencari kau. Sungguh terkejut dan girang pula, Bu Siang, "Bibi, kiranya kau mana paman Uti?" ternyata orang yang mendesak maju di sampingnya ini adalah seorang nyonya pertengahan umur. Dia bukan lain adalah Kiseng In, istri Uti. "Keng," jawab Kiseng In, "pamanmu tidak datang. Aku datang dengan seorang teman lain. Apakah dia benggo "Chow beng tai hiap." "M, persoalan kalian, suamiku sudah membicarakan dengan aku." Katanya dia menguatirkan Beng Tai Hiap tidak keburu menyusul kemari untuk bertemu dengan kau Nona Lem. Setelah Beng Goan Chau menjura memberi hormat kepada Ki Seng In, ia berkata, Terima kasih atas pemberian kuda jempol oleh suamimu, baru kemarin aku tiba. Soal kecil saja kenapa dibuat sungkan. Kau tidak tahu, mencuri atau membegal kuda orang lain adalah keahlian kami suami istri. Kalau dibicarakan sungguh amat kebetulan, di tengah jalan aku berkenalan dengan seorang kawan, kuda tunggangannya adalah pemberianku hasil rampasanku dari seorang alap-alap kerajaan. Oh, ya, di mana kawan bibi itu, kenapa tidak diundang kemari saja? Dia berada di sana. Soalnya dia tidak punya undangan jadi ikut aku kemari, maka tidak ingin banyak bergerak supaya tidak menimbulkan perhatian orang lain. Kami baru saja berkenalan, banyak kata-kata yang perlu dibicarakan tidak leluasa diperbincangkan di hadapannya, maka kebetulan kalau dia tidak mau kemari, aku pun tidak enak memaksanya. Limbu Siang dan Benggo Ancau berbareng berpaling ke arah yang ditunjuki Senin. Sengin, tampak seorang nyonya muda yang berpakaian hitam seorang diri duduk di pojokan sana, kepalanya tertunduk entah sedang merenungkan apa. Mungkin karena dia mengenakan pakaian berkabung, maka tiada seorang pun yang ajak bicara padanya.